Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada para penonton YouTube Live yang dihargai. Saya Siti Sarah binti Ahmad Fazli adalah moderator bagi Interactive Talk pada hari ini yang bertajuk PDPR plus Manners equals to Fun Learning. Saya juga amat berbesar hati di atas kerjasama dan komitmen yang diberikan oleh semua pihak bagi menjayakan program pada hari yang mulia ini. Diharap semua penonton dapat memberikan kerjasama serta komitmen sepanjang program berlangsung. Sebelum saya meneruskan program, saya ingin mengalu-alukan kehadiran yang berusaha Puan Hajah Mariam binti Muda selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Keramat yang dihormati Puan Isma Iza Muhammad Esa, pensyarah jurusan Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional UiTM Malu Gajah Melaka selaku pensyarah pembimbing bagi program ini, yang dihormati Encik Harun bin Abu Bakar atau lebih mesra dikenali sebagai Cikgu Jinggo selaku penceramah jemputan pada hari ini, yang dihormati Encik Muhammad Farid bin Safari selaku pembantu penceramah, yang dikasihi guru-guru, fasilitator UiTM dan para hadirin sekalian serta murid-murid yang disayangi sekalian. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur, salam sembah pembuka bicara. Selamat datang kepada semua. Terima kasih kepada semua yang hadir bersama dalam program yang menggunakan medium StreamYard sebagai satu medium bagi membolehkan kita mendapat manfaat dari program ini. Kalau pergi ke Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat bersama kita memohon rahmat. Moga majlis mendapat berkat. Sebagai permulaan program, marilah kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, program Manners and Us merupakan anjuran Universiti Teknologi MARA Kampus Alor Gajah Melaka dengan kerjasama Sekolah Kebangsaan Kiaramas. Seramai 5 fasilitator telah menjayakan program ini, iaitu saya sendiri, Siti Sarah binti Ahmad Fazli bersama rakan-rakan seperjuangan saya, Farhana binti Mohsin, Nur Fatin Nadia binti Sahah, Amira Asyari binti Abdul Syukur dan Nuris Liana binti Muhammad Yusof yang merupakan pelajar jurusan Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional dan juga bertanggungjawab dalam melaksanakan program ini. Saya serta fasilitator yang lain mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Puan Isma Iza Muhammad Esa, pensyarah jurusan Bahasa Inggeris Komunikasi Profesional UiTM Malu Gajah Melaka selaku pensyarah pembimbing bagi program ini. Beliau sentiasa memberi nasihat dan pandangan yang amat bernas bagi menjayakan program ini. Tanpa bimbingan daripada Puan Isma, tidak dapatlah saya berada di sini pada hari yang mulia ini. Untuk pengetahuan semua, program Manners and Us melibatkan 50 orang murid tahun 5 dari Sekolah Kebangsaan Kiaramas. Program ini berlangsung selama 7 minggu bermula daripada 26 April 2021 yang lalu dan bakal berakhir pada minggu hadapan 26 Jun 2021. Program ini dilaksanakan secara norma baru dengan menggunakan medium Google Meet sebagai medium setiap kali perjumpaan diadakan dengan peserta. Jadi tujuan utama program ini dijalankan adalah bagi memupuk dan menggalakkan para pelajar untuk mengamalkan adab yang baik terutamanya di dalam kelas. Seperti mana yang kita ketahui, perkara wajib ketika menuntut ilmu adalah adab di tempat menuntut ilmu. Ilmu dan adab adalah perkara yang berkait rapat supaya ilmu yang dituntut mendapat keberkatan serta murid dapat mempunyai sikap yang terpuji dewasa kelak. Jadi sebelum kita memulakan interaktif talk kita pada hari ini, saya ingin memaklumkan kepada hadirin sekalian bahawa pada pertengahan talk, hadirin sekalian boleh mula mendaftar kehadiran dengan menekan link yang akan disediakan. Sila daftar dengan menggunakan email dan pastikan email adalah betul, kemudian sijil akan dihantar ke email anda. Cantik manis si anak dara, teman sejati buat bonda. Habis sudah bual bicara, izinkan saya memulakan agenda. Kini masa yang ditunggu-tunggu telah tiba. Bagi memperkenalkan penceramah kita, marilah kita bersama-sama menonton video ini untuk kita kenali beliau dengan lebih mendalam lagi.
Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Soal impak sekali sebab tu saya cukup nak sikit. Kena saya fizikal nampak dulu, kena sembuh tak nampak. Apa tu? Kena kena fizikal nampak dulu. Hari-hari bikin jam pertama kali. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Sampai jadi mulai dari bawah. Ramai orang makan nasi tapi tak pernah pergi sawah. Dulu ku merangkak, sebelum ku lompat tinggi harus pandai kira langkah. Tapi ramai orang diorang semua boja. Step mat bunga tak tahu mana kemboja. Gua tahu, Laos tahu, Burma tahu, Thailand tanya golden triangle mana korang tunjuk dengan tangan. Suka-suka hati sebab illuminati. Hipokrasi hasil programming bergenerasi. Dulu orang kami kais pagi makan pagi, sekarang laut tengah hari udah ngalah dengan kari. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Aku buat lagi selagi tak jadi tasa. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali. Aku buat lagi selagi tak jadi tasa. Sampai jadi tahun lepas rapper majalah. Setakat mezon matin majalah. Memang tak ada masalah. Israel dalam wisalah. Pergi Harvard dengan LL. Aku bawa balik ijazah. Dulu masa muda semua astronaut je. Nak sekolah tinggi bergaya tengok kerja. Gua tanya Ajay, tanya Amy, tanya Awi. Semua nasihatkan gua supaya selalu rendah diri. Depan orang lama lutut bengkok badan bongkok. Ikut resmi padi takde guna kita angkuh. Tony selalu kata tak payah bawa satu kampung. Jalan perlahan-perlahan tak payah nak kancung. Kalau di soal music memang eh. Kalau di soal fashion memang eh. Ahli keluarga aku memang eh. Encik Harun bin Abu Bakar atau mesra dipanggil Zop merupakan pakar motivasi yang berpengalaman dalam bidang latihan berasaskan learning by doing dan gamification sejak tahun 1992 dan turut diundang sebagai panel jutan ASRO, TV Al-Hijrah, RTM, TGK dan Sinar. Itulah serba sedikit latar belakang tuan penceramah pada hari ini. Jadi, tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya, saya menjemput Cikgu Jinggo untuk meneruskan dan memulakan perjuk PDPR Okay. Assalamualaikum Farhana. Okay Farhana. Farhana binti Mohsin. Okay Alhamdulillah. Kawan-kawan sekalian, jumpa lagi kita di sini. Mungkin dia pernah tengok, yeah. Mungkin pernah tengok dekat TV. Mungkin ada yang siapa Cikgu Jinggo ni kan. Okay, video tadi itulah saya sebenarnya. Ini ejaannya adalah CGU. Nak panggil cikgu ke cikgu ni? Saya bukan cikgu. Saya bukan cikgu tapi secara praktikalnya hampir 90% komitmen saya adalah untuk membantu sebagai dalam ruang saya sebagai seorang pendidik lah. Membantu dan Alhamdulillah Farhana dan kawan-kawan, topik kita hari ini agak interesting untuk dibicarakan. Bagaimana kemenjadian berlaku sebab dia, apa dia? Bagaimana kemenjadian tu? Tak dengar. Apa dia? Suara sangkut-sangkut. Okey, soalan saya sangkut mana? Okey, saya akan teruskanlah. Saya sangkut. Macam mana kemenjadian berlaku? Kalau tengok pada daripada perjalanan tadi itu, dia nampak macam biasa-biasa saja. Tapi apa yang luar biasa tu kena kongsikan kawan sekalian. Bagaimana kita? Okey, sekarang saya sharekan saya punya slide saya, Farhana. Okey, cikgu, boleh share screen saya. Okey, dia begini. Bila cakap soal perubahan, saya yakin dan percaya pada kawan-kawan sekalian, pada guru-guru yang menonton, pada semua yang menonton, dia cakap soal perubahan, dia perubahan tu memang tak menarik. Perubahan memang tidak menarik.
Ha, manusia kalau boleh, dia nak wangi tanpa mandi, pandai tanpa belajar, kurus tanpa diet kan. Dia memang tak menarik. Langsung tak menarik. Eh, sebab tu kita nak katakan bahawa, tetapi kena ingat, the principle saya mudah cikgu. Principle saya mudah kawan sekalian. Yang menaikkan balon bukan warna tapi isi dalam balon. Yang jadikan kalian hebat, saya hebat, bukan soal warna kita. Bukan soal kalau tengok pasar malam tu orang jual balon kan. Dia akan lepas ke balon berbagai-bagai warna. Orang budak tengok pakcik terlepas warna merah, kuning, biru. Mana warna hitam? Kenapa tak lepaskan warna hitam? Adakah warna hitam tak naik? Jawapan pakcik tu anak-anak sekalian, kawan-kawan sekalian yang sedang menonton, yang menaikkan balon itu bukan warna balon tapi isi dalam balon. Farhana faham Farhana? Yang jadikan Farhana hebat, semua orang hebat, dunia tidak pernah bertanya di mana kamu mula. Dunia tak pernah tanya kamu gemuk, pendek, tinggi, rendah, hitam, putih, Jawa ke, Banjar ke. Dunia melihat keputusan. Keputusan ni mula kat sini. Saya tulis kat sini. Cikgu juga sini. Jadi sebelum tu, saya nak buka lampu jap mana cakap sikit. Lampu gelap pula dah. Kejap eh. Kejap. Boleh cikgu, boleh, boleh. Baru nampak terang kan? Tadi gelap. Okey. Okey, kawan sekalian, kita sambung balik. Bila tengok pada video tadi, dia nampak macam Cikgu Jinggo kejap duduk dekat homeless, kejap kat ni siapa Cikgu Jinggo ni? Okey, saya cerita kamu ya. Cikgu Jinggo. CGU Jinggo. Okey. Jinggo bukan nama sebenar saya. Itulah branding saya. Inilah buku saya. Buku ni adalah berkaitan dengan fun learning, enjoy dan sebagainya. Sebab saya di antara orang-orang yakin, anak-anak sekalian, cikgu-cikgu sekalian, prinsipal saya mudah. Saya ulang kali kedua. Dunia tak pernah tanya di mana kamu mula. Dunia tak pernah tanya. Dunia melihat keputusan. Untuk itu kawan sekalian, keputusannya bermula di sini. Satu, E, E, E dan E. Apa tu? Pertama sekali, kita kena pasti kita enjoy. Kita kena memilih untuk belajar. Kita kena memilih untuk tahu sebenarnya. So perubahan takkan berlaku untuk Farhana dan kawan-kawan. Sebelum masuk slide ni, macam cerita kura-kura ni kan, saya nak kongsikan. Satu hari, ada seorang budak, dia suka sangat tengok kepala kura-kura, dia beli kura-kura, dia ketuk kura-kura. Ketuk, 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 ketuk. Dengan harapan kura-kura tu keluarkan kepala. Soalan saya kepada Farhana, semakin dia ketuk, dia keluar kepala tak Farhana? Keluar kepala tak? Keluar kepala tak? Tak keluar cikgu. Itulah manusia kan. Kamu ketuk, 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 ketuk. Tak keluar kepala. Lepas tu ayah dia kesian. Kesian, sangat-sangat kesian. Anak dia nak tengok kepala kura-kura. Kalau dikatakan kepala kura-kura ni ialah kecemerlangan kamu, kejayaan kamu, tapi kita diketuk. Mak ketuk, kawan-kawan ketuk, cikgu ketuk. Ya, kamu ketuk diri sendiri. Dia tidak akan keluar kepala. Kalau keluar pun kamu stres. Setuju dengan saya Farhana? Kamu stres. Kenapa nak? Kenapa nak belajar? Kenapa masuk kelas YouTube ni? Kenapa masuk kelas RM1 ni? Tak boleh ke tak masuk kan? Sebab tu perubahan tidak akan berlaku kalau kamu tak mahu. Sebab tu saya suka perkataan ini bila saya akan kupas perkataan interaktif dulu. Dia cerita dia Farhana, E pertama. Dalam konteks apa sekalipun. Bila kamu nak berubah, dia kena enjoy. Setuju dengan saya tak? Dia kena enjoy. Jadi kamu kena enjoy dengan cikgu. Macam mana kamu nak enjoy tu kalau kamu tak beradab? Macam mana kamu nak enjoy dengan cikgu kalau kamu tak terima cikgu tu? Macam mana kamu nak enjoy dengan cikgu tu kalau kamu tak hormat dia? Saya ulang balik kali kedua. Dia mesti pastinya ialah macam ni. Minat, perhatian, motivasi. Untuk keluarkan motivasi di bawah ni, kerangka di atas, dia kena minat. Sebab tu dikatakan hari ni, kenapa budak-budak ni malas belajar? Tiga faktor. Satu, task tak menarik. Cikgu-cikgu, rakan-rakan hebat, rakan-rakan parent dan semua. Task tak menarik. Sebab kita belajar, sebab tu saya yakin percaya anak-anak sekalian. Kenapa kita suka main game, Mobile Legends, PUBG, Dota? Sebab PUBG menarik. PUBG menarik. Dota menarik. Menarik apa? Dia ada warna, dia ada bunyi, dia ada challenge. Sebab tu anak-anak hari ni macam Farhana pun main Mobile Legends kan? Betul. Kita punya Spider-Man main Mobile Legends kan? Sebab tu saya ulang balik. Nak belajar ni, pertama sekali. By choice, campur chain. Untuk pastikan perubahan berlaku, kamu kena memilih. Ini mukadimah saya ni. Belum ada slide lagi ni. Jadi kawan-kawan sekalian, choice. E, pertama enjoy. Pertama kena enjoy. Jadi kawan-kawan sekalian, bermula pada hari ni, saya share sikit pengalaman saya. Ini saya dekat TV1, Sarah. Ini saya dekat, mana itu, Sinar Harian. Bercakap di hadapan ramai orang yang terus kesialan saya langsung.
berpuluh-puluh ribu orang Malaysia melihat. Kawan sekalian, kalau saya tak enjoy macam mana? Kalau saya tak enjoy macam mana saya jadi kaku? Macam mana kalau belajar tak seronok? Akhirnya saya juga, wah cikgu cinggu kan? Ejaan saya bukan CIKGU. Orang tanya, cikgu, cikgu sekolah mana? Saya bukan cikgu sekolah, sekolah kehidupan. Akhirnya Farhana, saya juga adalah bekas ketua di PLKN. PLKN. Pernah masuk PLKN tak? Pernah masuk PLKN? Tak pernah? Tak pernah ya? Okey, ini pengalaman saya di dengan Abam untuk program yang panjang. Bayangkan kalau saya tak enjoy. Kalau tak enjoy, kaku. Okey, saya ulang balik, kaku. Sebab tempat tu saya bagi tahu pada rakan parent yang menonton bersama saya, komen-komen sikit. Siapa komen-komen, saya akan bagi hadiah. Sebab tu Farhana, the hot balloon tengah-tengah dia ada apa Farhana? Hot balloon tengah dia ada apa? Tengah dia ada api. Dia ada api. Sebab tu kalau nak rubah saya ulang balik, kau kena pastikan dia kena ada api. Api emosi dalaman dia. Soal emosi dalamannya. Emosi dalaman. Untuk hot balloon nak bagi naik tinggi, dia kena kurangkan beban. Beban tu ialah beban emosi, adab kamu dan sebagainya. Balon tak akan naik. Contoh macam balon ni, ni ada gambar balon kan. Saya share sikit gambar balon ni. Lepas tu balon ni kan. Tengok Fana, kat tengah dia ada apa? Api. Macam itulah kamu. Kamu dia orang hebat sebelah balik. Panaskan emosi kamu. Satunya, menjaga hubungan dengan guru-guru. Guru-guru akan hangatkan emosi kamu. Jadi Farhana, sebelum masuk mukadimah, nak share sikit lagi kawan sekalian. Daripada sini, saya berkongsi terus pada kawan-kawan. Ya Allah, Tuhanku. I love my job. Saya suka sangat passion saya bercakap, cakap. Farhana, inilah jam keempat saya cakap hari ni. Jam yang keempat. Pagi tadi 3 jam. Sekarang masuk jam keempat. Wow. Engkau ada, belum ada kan? Akhirnya saya dapat peluang untuk bersama dengan Zulin di TV1. Satu, saya bagi tahu anak sekalian, kefahaman saya mudah. Bersama dengan Sinar Hadir yang tajuknya Bully dan juga Cikgu dah sedia ke masuk sekolah? Sebab sekolah dibuka 20 Jun 2020 patut itu. Dan akhirnya saya ke Astro dan saya juga ke TV1 untuk program yang panjang. Farhana, saya akan parking dekat sini. Pada anak-anak yang menonton bersama saya, 216 orang SK Kiaramas. Saya tahu sekolah kamu ni, hebat sekolah kamu. Anak-anak sekalian, hari ini saya yakin dan percaya hari yang tepat, masa yang tepat, kamu jumpa orang yang tepat. Bercakap soal apa Farhana? Perubahan. Kalau kamu tengok di sini kawan-kawan kamu, saya tulis stop labeling. Saya tulis aku budak kelas hujung, pesan buat menteri pendidikan. Sebab masa tu ada orang tengok saya bersama Cikgu Jinggo live, sinar live 23 Mei, 2 petang. Tajuk sebelahnya 63.4K. Sekarang baru apa K? Baru 218 kan. Farhana, pada waktu itu Farhana, saya pun tak tahu nak kalau mengetak. Hampir ini saya bagi tahu. Ini dari awal lah, 3 tahun lepas kan. Saya berjinak-jinak untuk keluar konti, keluar radio, keluar TV sebagainya. Saya baru berjinak-jinak. Saya bagi tahu Farhana, E yang pertama. I love, saya enjoy. Saya enjoy dan saya bila saya enjoy itu saya bagi tahu ini caranya anak sekalian. Kau dengar betul-betul. Tulis siapa nak hadiah. Cikgu, tolong upkan. Siapa tanya soalan dapat hadiah. Macam botol ni kan. Macam kamu tengok tajuk ni. Aku pula ke hujung. Saya budak kelas hujung, Farhana. Saya kamu jangan cakap soal UITM, universiti. Tapi sekarang saya kat universiti. Rumah saya kat universiti. Dan saya nak beritahu, bermula budak kelas hujung. Ini saya share sikit lah. Ini dia. Ini sekolah terakhir saya. Dekat mana tu sebut sikit, Farhana? Dekat mana tu? Dekat Perth, Australia. Wow, bermula kisah orang yang biasa-biasa. Kalau kamu nak jadi orang luar biasa, hari ini kita sama-sama berkongsi di luar rumah saya ni, berdentum-dentum sekarang ni, kat bangsa ni, ribut, hujan turun, bermula kat sini. Tengok sini. Mulakan botol ni air tak penuh. Kamu nak jadi orang hebat, anak-anak sekalian, nak adab dan akhlak sebagai mula kat sini. Botol ni air tak penuh, Farhana. Kalau Farhana jadi hebat, kamu semua jadi hebat tahun 5, mulakan, tulis. Mulakan apa yang kita ada. Hargai apa yang kita ada. Satu, nak jadi hebat. Kamu mesti nak dulu. Enjoy. Easy. Bila enjoy, kamu akan easy.
Kalau kamu tak enjoy, kamu tak easy. Setuju dengan saya? Ha. Kalau sebab dia tak boleh. Dia kena enjoy, easy, excellent. Kecemerlangan akan berlaku. Bila by choice kamu enjoy, akhirnya dia akan earn satu. Jadi cikgu-cikgu yang menonton bersama saya, kalau ada puan guru besar, puan hajar, YDP, cikgu-cikgu, komen cikgu, komen. Sebab saya cakap soal learning, dia mesti enjoy. Sebab tu kadang-kadang kenapa budak-budak ni saya bagi tahu anak, kenapa? Belajar tak best. Satu, tas tak menarik. Tak menarik lah cikgu, tak menarik cikgu. Bila tak menarik, yang ni semua hilang. Jadi pertama sekali kena enjoy, okay, easy. Dia kena apa enjoy. Nanti saya habis dulu ya. Dia enjoy, easy, excellent. You earn sesuatu. Nak earn sesuatu, dia kena enjoy dulu. Sebab kena ingat. Kita buat lagi. Okey. Jelas. Saya baca soalan. Saya baca sikit. Okey. Macam mana? Okey. Okey. Bagus. No, she, Diana. Okey. Dia habis. Kamu dengar habis. Saya beritahu Nur, nanti buku saya akan sampai ke tangan kamu sekejap lagi. Orang pertama yang komen. Okey, macam ni. Botol ni kan? Botol ni saya tak penuh. Kita nak penuhkan. Dina, kamu nak penuhkan ni. Kamu nak jadi pelajar yang hebat. Form 1, form 2, form 3 nak masuk MR, nak masuk sekolah hebat. Nak jadi orang hebat yang boleh beri manfaat pada orang misalnya. Tetapi mula kat sini. Stop membanding-bandingkan kamu dan orang lain. Jangan tengok botol orang lain. Kalau botol ni ibaratkan macam ilmu kamu separuh je. Mulakan kat sini, hargai dekat sini Farhana, hargai dekat sini dan yang kosong siapa penuhkan? Ini dia. Dina, yang kosong saya nak. Macam mana pemadam saya ni? Yang kosong ni macam ni. Saya padam kat sini. Yang kosong ni buat macam ni. Yang kosong ni, okey, satu, tulis. Dina tadi kan, amati kamu kurang apa. Tulis. Amati kamu kurang apa. Apa yang aku kurang? Apa yang aku nak? Sebab saya ulang balik, paling-paling penting anak-anak hebat di hadapan saya, kamu kena pasti kamu nak apa. Kalau kamu tak tahu kamu nak apa, untuk apa kamu nak penuhkan ni? Kalau orang tak ada matlamat, dia tak kisah. Penuh ke, tak penuh ke, tak apa. Bila macam Dina tadi, Dina jadi orang hebat, Dina nak pastikan UPSR, undang kamu luar biasa, Form 1 luar biasa, SL, kamu ada matlamat. Matlamat kamu memang jelas, sangat-sangat jelas, kamu nak penuhkan dia. Jadi, kita amati kita kurang apa. Kamu kena mengaku, menerima. Mengaku dan menerima. Kamu kurang. Okay, dengar ya. Macam saya pun sama, saya mengaku dan saya kurang. Saya mengaku Farhana, saya kurang. Okey, adab orang belajar, mengaku. Adab orang belajar, jangan ego. Ini secara holistik saya beritahu adab kan. Berapa ramai orang-orang yang nak belajar tapi ego? Berapa? Semangat cikgu-cikgu ni. Berapa ramai orang nak belajar tapi tutup ni? Dia tak nak bagi nampak ni kan? Itu bukan ciri orang belajar. Orang belajar dia kena buka betul-betul, buka botol ni, ilmu cikgu nak masuk dan B ialah belajar, A ialah amati, B ialah belajar dalam bidang itu. Macam saya Farhana, bila dipilih peluang untuk masuk TV, saya nak belajar satu skill berhadapan dengan action, siaran secara langsung. Farhana tahu kan perasaan kan bila line tak clear, mengeletak kan? Macam tu. Bila kita dekat TV tu, saya ulang balik, kamera banyak kat depan ni. Cikgu-cikgu, standby. 10, 9, 8, action. Kau bayangkan kalau saya tak belajar macam mana. Saya belajar Tuhan, nak belajar ni saya kena C. Saya tulis macam pakai pen lain lah. A, B, C. C ni sebab kita kamu paling dahsyat. Cari guru. So, faham tak Farhana? Saya nampak muka Farhana ni. Muka Spiderman tak nampak. Tak apa. Saya tengok komen-komen sikit. Siapa komen-komen ni saya bagi hadiah. Saya nak bagi hadiah sebenarnya. Baca komen sikit cikgu. Up sikit cikgu. Satu. Orang belajar ni. Pertama sekali saya bagi tahu soal adab ni. Adab bermula kat mana? Parent-parent, cikgu-cikgu yang menonton. Adab 60% bermula di mana Farhana? Rumah. Dia bermula di rumah. Bukan di sekolah.
Sebab anak-anak ini membawa karakter, cikgu. Anak-anak ini membawa karakter di rumah. Sebab anak-anak ini sebenarnya dia sebenarnya melihat mak ayah ini macam iklan bergerak. Mak buat, ayah buat, dia akan buat. Kalau kamu tengok, kamu kasar dengan cikgu, kamu tak beradab, yes, check balik. Mak-mak, jangan salahkan untuk itu hidup ni kawan-kawan sekalian. Kalau guru-guru menonton, jangan jadi mangsa cikgu jadi punca. Punca kat mana? Fikir-fikirkanlah. Untuk itu, kawan-kawan sekalian, kita cakap soal adab sekarang ni, dah ada matlamat. Matlamat saya, Farhana. Kalau Farhana tengok ni, budak kelas belakang kan. Aku nak jadi hebat. Aku nak masuk universiti. Aku nak buktikan kepada orang-orang yang mungkin selama ni membanding-bandingkan saya lah. Sebab sebagai tuan anak sekalian, saya ni Farhana macam anak saya lah. Umur apa Farhana? Umur apa? Cuba cek teka. Tak boleh sebut eh. Tak boleh sebut. Anak sulung saya 23. Anak sulung saya pun 23 tahun. Jadi saya melihat, saya nak bagi tahu kamu, kalau kamu jadi hebat, pertama sekali, jangan banding-bandingkan kamu dan orang lain. Please. Kena ingat, ikan hebat lambai. Salah satu faktor kenapa kita, sebab anak-anak remaja ini cikgu, dia macam ni. Dia jadi hilang adab sebab faktor ini. Saya share sikit sebelum saya masuk ke topik yang lebih jauh. Dia jadi macam ni. Dia bermula di satu faktornya BLAST. Dia boring, lone, the aggressive, sensitive and tired. Dia stress. Anak-anak ini stress. Dia boring. Boring tak dapat jumpa kawan. Boring tak boleh keluar rumah, tak boleh. Hari ini COVID nanti kita pun 5,000 lebih. Meningkat lagi semalam. Lonely, sunyi. Mak, ayah sibuk. Cikgu sibuk. Nak sembang dengan siapa. Kadang-kadang kita buat live. Line tak okey. Dan dia jadi orang yang agresif. Bila kamu main game sebab agresif. Sensitive and tired. Jadi perkawan sekalian, saya nak share ke semua benda-benda ni akan duduk dalam minda kamu. Dan kamu tak jadi apa-apa. Untuk itu saya share perkawan sekalian. Ini cikgu jingle. Dan saya ada satu prinsip yang luar biasa. Saya nak kongsikan lah eh. Cikgu saya bagi tahu. Ini prinsip saya. Okey. Anak-anak sekalian, soal adab tadi, kamu kena A, B, C, D. D, C, cari guru. D, dengar kata guru. C, cari guru. D, dengar kata guru. Macam mana kamu nak belajar? Okey, contoh macam saya. Saya berguru dan saya sedar bahawa saya kekurangan. Saya sedar saya perlu jadi orang luar biasa. Saya sedar saya perlu ada apa dipanggil sebagai G-O-A-L. Apa tu? Goal, matlamat. Matlamat saya, Farhana dan kawan-kawan dan semua yang menonton, saya nak jadi orang terkenal. Sebab apa? Sebab saya nak bagitahu ayah saya. Saya nak keluar TV, nak keluar radio, saya nak keluar buku. Sebab kekuatan dalaman saya ialah pada perkataan ini. Sebab tu saya bagitahu kamu, yang tengah-tengah tu apa dia, Farhana? Why? Tengah-tengah tu why? Why? Say anak sekalian. Kamu kena study the flow adab. Adab ini bukan sesuatu yang datang saya mendidik. Mendadak bukan mendidik. Mendidik bukan mendadak. Mendadak tu segera. Sebab ramai orang salah satu faktor hilang adab. Sebab kamu nakkan outcome segera. Cikgu tolong saya. Cikgu tolong saya. Mana maunya macam tu? Life ini, patut guru saya beritahu, dalam hidup tidak pernah ada orang gagal. Gagal tu proses. Kamu kena, untuk cakap proses, kamu kena jaga adab kamu. Berguru. Sebab tu dalam video. Wow. Guru. Guru saya beritahu, dalam film Mortal Kombat, dia kata apa? Kalau kamu nak menang dalam game kehidupan ini, tiga perkara. Satu, kalahkan ketakutan kamu. Yang kedua, jangan takut minta tolong orang. Yang ketiga, jangan hidup dengan pengalaman lampau. Macam mana kamu nak tolong orang kalau kamu tak jaga adab? Macam mana kita tolong orang kalau ke mulut kamu tak jaga? Mulut, mata dan telinga. Mulut, mata dan telinga. Terus pada orang lain. Orang lain melihat karakter kamu by action. Kamu tindak. Mana? Daripada situ, satu saya ulang balik. Saya ada matlamat yang amat-amat spesifik. Saya share dengan anak sekalian. Sebab zaman sekarang saya beritahu anak sekalian, matlamat bukan dikejar, matlamat dijemput. Matlamat bukan dikejar, matlamat dijemput. Ini adalah matlamat saya. Saya bagi tahu saya datang pada ini adalah saya. Tiba-tiba saya bagi tahu Farhana, anak-anak sekalian, saya share tu benda.
saya tanya pada Farhana lah. Farhana, skriping gambar diberikan pada Farhana, gambar ramai-ramai. Gambar siapa Farhana akan cari dulu? Gambar diri sendiri ke gambar orang lain? Jawab sikit. Gambar ramai-ramai, gambar siapa cari dulu? Diri sendiri ke gambar orang lain? Kita baca komen-komen sikit cikgu, ada komen tak? Okey. Kalau kita tengok gambar ramai-ramai, kita akan tengok mana gambar aku, mana gambar aku, mana gambar aku kan. Bermaksud, seulang balik, semua orang mau penting. Semua orang mau penting, seulang balik. Cikgu-cikgu kamu tu pun mau penting. Kenapa kamu nak banding-bandingkan dia? Cikgu tak bagus, cikgu tak bagus, cikgu lorat, cikgu lorat. Please, seulang balik anak-anak sekalian. Adab belajar, jangan banding-bandingkan cikgu. Jangan banding-banding. Sebab saya beritahu, Farhana asyik ulang balik pada yang menonton. Kalau tanya pada semacam cikgu, ini rumah saya. Inilah tempat saya pernah duduk kat sini. Saya tak malu-malu beritahu pada parents sekarang. Saya tak malu-malu beritahu. I'm homeless. Saya adalah orang yang exam. Okay, exam tunggu Diana. Saya beritahu pada Diana dan kawan-kawan. Kalau kawan-kawan tengok sini, betul ke cikgu? Betul. TV3 pernah siarkan pengalaman saya. Ini Cikgu Jinggo. Harun Abu Bakar nama saya. Bekas gelandangan. Wow, gelandangan tu apa dia? Anak-anak sekalian, ini adalah gelandangan. Yang duduk bawah tu, bukan duduk atas tu. Yang tu saya lah. Meminta-minta. Sebab tu saya beritahu sekarang anak sekalian, saya ada matlamat yang amat-amat dahsyat. Matlamat saya yang memegang motivasi saya. Jadi sekarang ni matlamat saya nak buka warung, nak bagi makan orang percuma, nak buka warung sahabat, nak buka kompleks sahabat, nak buka rumah untuk orang-orang yang macam ni. Cukup-cukuplah kakak, tidur-tidur tepi jalan, jom bersama kami, jom kita belajar. Jom kita ngaji. Maka bukalah warung makan sahabat, tu ada menteri bersama saya. Saya letakkan matlamat saya, satu nak jawab hebat. Matlamat satu. Dia mesti ada matlamat yang personal. Saya beritahu kenapa. Sebab tu sekarang anak-anak hebat di hadapan saya. Belajar no shortcut. Life no shortcut. Saya nak komen, no shortcut. Yang cepat tak kekal lama, yang kekal lama tak cepat. Apa yang cepat? Meniru, menipu, cepat. Tapi tak. Kalau kamu nak yang orang hebat, SK Keramas, bermula pada hari ini. Nikmatilah proses. Macam mana saya pernah lalui, sebagai itu satu ialah matlamat P pertama, kita hidup dengan matlamat sendiri. Farhana, ini matlamat saya Farhana. Saya nak ya, dalam diri saya daripada sini, saya ulang, saya daripada homeless, saya nak share pada kawan-kawan kita yang menonton bersama saya, ramai menonton bersama saya hampir 249, insyaAllah. Farhana, dinding rumah saya tak ada dinding. Dinding tak ada. Bumbung rumah saya adalah langit. Berlantaikan pasir. Ya Allah Tuhanku. Berapa lama Cikgu Jinggo? Hampir 6 bulan. Kenapa Cikgu Jinggo? Saya datang Kuala Lumpur sebab kawan saya tipu. Kawan saya patut jemput, saya tak datang. Saya datang Kuala Lumpur sebab saya ada matlamat. Matlamat saya kena berhijrah. Matlamat saya kena keluar kampung saya. Matlamat saya nak buktikan kepada orang. Oh, aku hebat. Aku ni walaupun aku ni A tak ada. Aku ni A tak ada. Aku bukan ada A. Walaupun aku ni tak ada A lah. Sorry, perkataan aku, saya lah. Saya A tak ada. Kalau orang Jawa panggil apa? Goblok ni. Orang Perak panggil apa? Mangkuk. Tahu tak mangkuk atau apa dia? Tak jadi. Tapi saya bagi tahu anak sekalian. Dunia tak pernah tanya pun. SK Keramas. Kamu jah 5, jah 6. Kita beraduk rumah. Berapa lama sekarang? 2 tahun kat rumah. Dunia tak tanya pun. Yang dunia tengok, exam kamu keputusan. Akhirnya Diana, ingat nama Diana kat sini kan? Farhana, saya letakkan impian satu. Impian yang personal. Tulis. P yang kedua, impian yang possible. Macam mana nak capai? Cikgu, saya budak, saya orang yang biasa-biasa. Keluarga miskin, tak pandai. Ayah pun tak pandai. Mak pun tak pandai. Ayah pun kerja kilang-kilang saja. Sebagai contoh, tapi Keramas tidak macam tu kan? Ayah saya pun tak pandai baca macam dekat rumah pun wifi tak ada. Saya ulang balik anak sekalian. Kejayaan bukan macam tu. Kejayaan di sini saya ulang balik. Ini ialah kekuatan kejayaan. Saya share balik. Ha, semangat ni. Okay, pada semua boleh tanya soalan cikgu. Siapa tanya soalan saya bagi buku. Okay. Kalau kamu nak tengok kekuatan paling hebat manusia bukan pada how. Circle dia macam ni. Lihat. Saya nak buat flow kemenjadian. What, how and why. Saya pakai pen lain.
Okay, what ialah apa yang kamu mahu? Kita nak orang yang tak tahu apa dia mahu, dia seakan-akan orang putih cakap apa? Race nowhere, Firdaus Channel, race nowhere. Saya ingatkan menjadi Ustaz, yes, race nowhere. Dia tak ada matlamat. Saya ulang balik. Orang tak ada matlamat yang biasa-biasanya orang tak ada adab, orang tak ada matlamat, cikgu. Dia cuba untuk shortcut. Dia beri tekanan pada orang, dia kutuk orang, tak jaga mulut. Kalau selain saya ulang balik. How? What? How? Dalamannya ialah why. Kenapa kamu nak berjaya? Lagi penting, bagaimana kamu nak berjaya? Saya akan beritahu. Okey, ha, ni cikgu Zarif, ini contoh dia. Nak berjaya bermaksud kamu kena ada why. Itu saja. Kamu kena ada why. Sebab tu dikatakan satu ialah S pertama, matlamat yang spesifik. M ialah apa dia? Motivasi. Kau tanya pada saya, sebab motivasi, sebab tu musuh utama saya, musuh utama cikgu, semua orang, bila dapat motivasi ni kekal, motivasi tidak akan kekal. Kamu keluar konti ni, kamu pergi ke Ombil Legend, dia akan habis. Farhana pun sama. Mungkin sekarang ni kamu rasa, wow, semangatnya cikgu Jinggo ni kan. Memang rasa semangat. Lepas tu hilang. Yang akan ikat kamu ialah ini dia. Apa dia? Motivasi. Motivasi pula macam telur ni Farhana ni. Telur ni kan. Kalau telur ni soalan saya pada Farhana kan. Telur ni nak tengok anak ayam. Dia pecah daripada dalam atau dari luar. Komen sikit. Komen sikit. Telur pecah dalam ke luar? Daripada telur luar, akan telur akan pecah dalam ke daripada luar? Nak tengok anak ayam. Telur ini pecah daripada dalam ke dari luar? Komen-komen sikit. Telur biasanya akan pecah daripada dalam. Saya, okey, bagus kan? Muhammad Rizan, dalam. Betul. Saya pun. Kalau telur pecah dari luar, F akan N. Maka itu juga motivasi. Motivasi kamu, saya sebagai pendorong saja. Saya sebagai orang luar, coach kamu. Cikgu-cikgu coach, tapi kamu nak ataupun tak nak. Okey, sebab tu kamu tengok kenapa orang Korea hebat. Orang Korea mudah aja. Kekuatan orang Korea di sini. Saya pun sama cikgu Farhana. Kekuatan saya bukan pada how. How ini ialah sekolah. How ini ialah tuition. How ini buku, laptop, how. Tapi dalaman dia ialah kenapa kamu nak dapat yang terbaik. Lagi penting bagaimana kamu nak yang terbaik. Saya bagi tahu kepada Farhana, kawan-kawan, kepada Spiderman. Ini adalah rumah saya, Farhana. Seminggu, dua minggu, tiga minggu. Ya Allah, ya Tuhanku, meminta-minta orang makan. Yang ni saya ambil gambar pakcik ni. Makcik ni. Dan saya pergi tengok dekat Coket Road, itu rumah saya di bawah jambatan Channel Market. Ada anak-anak remaja. Saya bagi tahu kalau kamu tengok, ya Allah, tajuk ni. The real story tentang adab. Datanglah ke Coket. Kita bagi makan, Farhana. Oi, pakcik, mana makanan aku? Kau tak faham ke? Aku lapar ni. Orang nak bagi makan, Farhana. Nak bagi makan untuk kita. Saya, ya Allah, saya sedih, sangat-sangat sedih. Sebab tu bila saya buka sekolah ni, cikgu, Ustaz Firdaus, bersama saya, jom Ustaz. Kat Coket Road aja dekat sekolah cikgu kan. Kita nak bagi makan, boleh maki. Orang tua. Aku nak makan, lapar tak makan ni. Bagi aku makan. Ya Allah, dah nak bagi makan. Cikgu-cikgu nak bagi ilmu. Kamu kutuk cikgu lagi. Kecil hati cikgu. Ya Allah Tuhanku, Farhana, saya bangun ke tempat dengan kawan-kawan saya, beri makan hampir 500 orang sehari. Saya melihat berbaris orang depan saya. Tapi soal adab ni, ya Allah, sebab tu dikatakan ulama-ulama dulu menuntut ilmu adab dekat 5-6 tahun baru belajar ilmu dunia, baru belajar ilmu adab dulu. Adab itu macam bangunan kan, macam KLCC. Kamu tengok 100 tingkat di bawah. Foundationnya di bawah, hard skill, soft skill. Ulang balik. Akhirnya saya ulang balik. Farhana. Akhirnya saya pun buka lah warung makan. Saya bagi tahu kawan-kawan, tak boleh macam ni bagi makan saja. Kita nak kena ajar dia orang ni. Ajar tentang adab. Kita nak buka rumah didik. Mendidik bukan dengan mendadak . Bukan rumah dadak. Didik, nak ajar ngaji. Dapat Farhana, ini sekolah saya, Farhana. Wow. Nanti Farhana, bila Siti Sarah, bila dah habis COVID-19, datanglah. Kamu akan tengok the real story. Satu sistem pendidikan yang bukan A. Kita nak bangunkan adab, bangunkan bakat, bangunkan potensi. Akhirnya saya pun buka lah rumah ngaji. Mengajar ngaji, ngajar adab. Okey, akhirnya
inilah saya dekat TV3, minta sponsor sebagainya. Okey Farhana, ini kamu tengoklah berbaris-baris menteri-menteri datang ni kan. Bermula di sini. Saya patah balik. Bermula daripada M. Bermula daripada motivasi. Jangan cakap soal perubahan. Siapa yang tanya tu, motivasi pertama sekali kamu kena berubah daripada diri sendiri. Kenal pasti di mana botol air kamu. Jangan tengok botol air orang lain. Anak-anak yang hebat yang depan saya. Mulakan dengan kamu tahu siapa kamu. Stop membanding-bandingkan kamu dan orang lain. Setiap orang Allah beri nikmat berbeza. Ikan hebat lamai, bukan banyak pokok. Saya tengok sikit komen-komen kita ni. Banyak tip-tip ni. Cikgu-cikgu tolong. Cikgu, saya akan simpan soalan cantik cikgu. Kalau dibaca lah. Saya tak sempat baca ni. Akhirnya saya ulang balik Farhana. Daripada situ, saya ambil. Saya cakap lah. Saya cakap soal adab. Saya ulang kali kedua. The real story about adab. Sekolah sempat saya belajar. Tempat saya kerja. Saya bagi tahu kalau Farhana tengok. Kau tengok. Sedih Farhana. Cikgu-cikgu, saya cikgu lah. Bagi makan, cari duit, masak, bungkus. Nak bagi makan, bagi ilmu. Kamu maki saya. Kamu maki cikgu. Kamu marah cikgu. Cikgu, kelas cikgu tak menarik. Cikgu, saya tak nak kelas cikgu. Cikgu, cikgu tak best. Cikgu tak handsome. Kecil hati cikgu. Kecil hati cikgu. Ya Allah, saya pernah mengalami cikgu Khairi. Kecil hati saya. Sampai seketika saya beritahu, saya fed up, Hana. Saya fed up. Inikah yang kita nak bagi ni? Inikah sebab kamu, akhirnya saya bagi kamu, saya bersangka baik lah. Tak apa. Kita bersangka baik. Cikgu-cikgu akan sentiasa bersangka baik. Datanglah, kau nak maki, makilah. Tapi cikgu-cikgu tak pernah berhenti cari ilmu, cari ruang. Hari ni anak sekali, the real story. Kiara Mas dengan Coket Dut tak jauh. Datanglah. Ajak mak, ajak ayah. Besok saya kat sana, pagi esok. Tak boleh COVID-19 kan? Saya kat sana esok. Akhirnya Farhana, daripada kekuatan Y Factor, saya ambil kelas malam, saya belajar Tuhan yang tahu, ya Allah, ya Tuhanku. Saya belajar dengan A, motivasi dan A. A itu apa dia? Prinsip, the principle. Orang-orang yang beradab, dia jaga attitude. Dia jaga orang beradab, orang belajar ni, dia macam ni, dia ada dua A. Orang anak-anak hebat ni, dua A. Ask question, answer question. Adab orang belajar, saya ulang balik. Ask question. Sebab tu kata Saina Ali, orang berhenti bertanya, orang berhenti belajar. Orang berhenti bertanya. Kau nak belajar, kau tak bertanya. Tak bertanya, nak bertanya. Hormat cikgu, adab bertanya, angkat tangan. Angkat tangan. Cikgu, maafkan saya nak belajar cikgu. Angkat. Dan adab kedua, ask question, answer question. Adab kedua, menjawab, minta izin dulu. Cikgu, saya nak jawab cikgu. Angkat tangan. Sebab tu dalam bahasa barat dikatakan, zaman sekarang kalau kamu stand out. Bukan stand out, bercakap. Adab ni adalah stand out itu maksudnya kena move ke depan lah. Adab ialah ask question, answer question. Please anak sekalian, you jangan hebat akan Diana, kau tanya pada saya, nanti boleh tag saya lah sebab panjang. Saya tak nampak sangat ruang ni, tapi cikgu boleh up, nanti slide saya akan habis sekejap lagi lah ya. Okay, Farhana, A ialah attitude, A juga ialah active learning. Yes. Macam mana nak active learning? Datang awal. Sebab tu kau tengok, ni awal. Sebab tu kamu tengok kenapa orang-orang Korea, saya ulang balik. Orang Korea, mungkin ada yang peminat BTS. Peminat BTS, EZO-N, EZO-K. Saya minat EZO. Saya suka EZO. Sebab anak saya EZO kan. Saya bila BTS datang ni, anak saya dah besar. Dia tak tengok, tak tengok K-pop ni. Saya pun tak tahu. Saya tak tahu. Okay. Jadi EZO. Okay. Saya ulang balik. Saya buat kajian. Apa yang best sangat Korea Selatan ni? Apa yang best kan? Rupanya kekuatan paling hebat orang-orang Korea adalah M dia. Motivasi dia. Sebab dulu selama 38 tahun Korea ditakluk oleh Jepun. Bila Jepun angkat tangan, Korea dia balik. Kamu tahu apa yang orang Korea bangunkan? Dalaman. Dia bangunkan dalaman dia. Dia beritahu apa? Kita mesti bangunkan dalaman kita. Kita kalahkan Jepun. Keluarkan Samsung. Kalahkan Sony, keluarkan Hyundai, kalahkan Honda. Dan anak sekalian, membangunkan masyarakat dengan attitude. Datang awal. Adab orang belajar, jangan sampai cikgu masuk dulu. Betul tak? Setuju Farhana? Jangan cikgu. Sekarang ni saya tahu, saya yakin dan percaya kelas BDBR kamu cikgu masuk dulu. Cikgu, saya minggu lepas, dua hari lepas malam. Cikgu-cikgu sekolah sampai kena call pelajar. Itu nasib baik cikgu call. Cikgu call. Cikgu, ya Allah cikgu. Kenapa menangis? Cikgu,
saya kena marah dengan budak cikgu. Saya suruh dia belajar kelas BBR, saya call dia, cikgu Jinggu dah jemput, saya keluarkan duit sendiri cikgu. Saya keluarkan duit sendiri nak bagi anak-anak kelas BR. Saya kena laki. Sebab nak kejutkan orang bangun tidur. Ya Allah Tuhanku. Saya sedih lah. Sedih lah, sedih lah. Saya tengok cikgu tu, cikgu dah bayar, saya dah bayar cikgu. Cukuplah cikgu membayar harga cikgu tentang isan tu. Cikgu dah dia malu sangat, sangat malu. Dan kita tunggu, kita pukul, dah start pukul 10. Budak 6 orang malu dengan cikgu Jinggu. Akhirnya, tak tahulah dengan miracle Allah bagi, saya kita berdoa lah. Cikgu berdoa, cikgu tu berdoa, anak-anak sekalian. Saya tengok dia pakai berdoa menangis, zop masuk banyak. Tiba-tiba masuk macam, saya beritahu, kamu datang awal anak sekalian, saya baca ni. Cikgu tolong baca sikit ni, saya ambil gambar sikit ni. Saya syurkan ada kelapangan terang, izinkan pihak SKK ada lawatan. Yes cikgu, yes apa ni? Hani Ida, datang cikgu. Cikgu akan tengok the real story about adab. Jangan cakap soal adab lah daripada orang besar. Orang besar pun sama cikgu. Kita nak tolong. Kamu tengok dan saya bagi tahu. Saya akan pastikan SK Karamas akan masuk list saya. Ha, kamu cakap ni guru besar ni, saya guru besar. Ya, saya pengetua besar merangkap dekan sekolah tu. Okey kawan sekalian, akhirnya Farhana. Saya ulang kali tiga. Burung takkan dapat cacing besar kalau keluar lewat. Ingat tak Farhana, burung nak cacing besar, apa maksudnya? Nak jadi hebat, datanglah awal. Kamu nak ilmu cikgu, masuk awal. Saya berkali-kali beritahu ayat yang sama. Sebab saya buat kelas online hari. Pagi tadi pun sama juga. Budak pandai, anak hebat. Cikgu nak mulakan, 6 orang cikgu. Sedih, no comment lah. Dia anak sekalian, hormatlah cikgu. Sekeping gambar diberikan pada kamu, gambar siapa, gambar diri si cikgu nak penting juga. Okey, jadi akhirnya saya beritahu kamu sekalian, A dan S-M-A-R. The principle, orang-orang yang jaga adab adalah orang yang rajin. Farhana, saya tahu kamu muda pada anak sulung saya. Kamu ni macam anak sulung saya je. Anak sulung saya 23 tahun. Saya tahu kamu belum 23 tahun kan? Mungkin 20 tahun, 21 tahun, ngangguk je lah ya. Muda lagi, saya bagi tahu anak saya lah. Saya bagi tahu anak saya, Rahana. Dunia hari ini yang saya bagi tahu kamu. Saya bagi tahu gambar ni. Kepada Farhana, kalau dulu Farhana, dulu the big fish akan makan small fish. Ikan-ikan besar akan makan ikan kecil. Kalau kamu berbekal dengan ijazah kamu, berbagai-bagai ijazah, bergulung-gulung ijazah, kamu akan makan orang kecil ni. Tapi today Farhana, the fast fish, ikan-ikan yang laju, ikan-ikan yang rajin, dia akan mengalahkan the slow fish. Apa ramai orang-orang, sebab tu saya beritahu anak sekalian, jangan terperangkap dengan pengalaman lampau. Kamu mungkin orang hebat, Karamas hebat. Saya tahu sekolah kamu kat mana sebab saya selalu pergi sekolah SMK Karamas. Saya selalu ke situ. Situ ada pelajar pendidikan khas kan. Lalu situ saya ulang balik, tapi sekarang saya ulang balik. Farhana, ingat tip untuk Farhana dan semua kawan untuk Spiderman yang sedang spider kita tengok bersama kita tu. Adakah? Big fish. Ada ikan hebat. Dulu saya beritahu, Nokia ni hebat zaman dia. Dia mengalahkan Edison, Sony yang kecil-kecil ni. Sehingga seketika saya beritahu, bila mana Samsung Android masuk, dia ajak Android nak sinergi dengan Nokia. Nokia tak nak. Kenapa aku nak? Aku dah hebat. Macam itulah kawan-kawan. Kamu sombong segala apa yang kamu ada. Kamu sombong. Cikgu saya hebat. Cikgu. Kopter saya hebat. Rumah segala keramas tu, harta mas tu. Wow. Ada 5 tingkat. 5 bibit. 5 wifi. Kamu sombong. Sangat-sangat sombong. Saya beritahu. Saya pernah berurus. Ini secara umum saya beritahu. Saya beritahu anak sekalian. Akhirnya Nokia kalah. Nokia ni dia CEO dia menangis. Apa salah kita? Jawapan ni mudah aje Farhana. Sebab kamu lambat. Ya. Kamu lambat. Nokia, kamu lambat. Sebab ada ikan-ikan kecil bergabung. Dia makan ikan besar. Ikan-ikan yang kecil. Kamu mungkin orang yang biasa-biasa. Karamas, kita orang yang biasa-biasa. Yang tahun 5 boleh tonton video ni, kita orang biasa-biasa. Anak yang biasa-biasa, pelajar yang biasa-biasa. Tapi kita bergabung. Kita bergabung, kita jaga adab, bergabung, berkumpulan. Sebab tu dikatakan apa?
Burung tak terbang tinggi seko-seko, burung terbang berkumpulan. Di atas saya berita kamu, burung yang di atas terbang berkumpulan. Hanif Farah ambil gambar sikit mana. Kat saya berasi macam-macam ni kan. Ambil gambar saya. Burung yang di atas tu berkumpulan. Lebih hebat, satu, jaga adab. Masuk dalam kumpulan. Jaga adab dalam kumpulan. Banyak cerita soal adab ni. Tak cukup 2 jam ni. Sebab saya sedang merangka modul adab ni. Jadi pada lecturer-lecturer, UITM, datang cikgu-cikgu, kita sedang merangka lah. Boleh call saya lagi sebagai nombor telefon. Kami sedang merangka modul tentang adab. Terutamanya untuk sekolah saya lah. R, Farhana, kau nak kahwin besok. Tip saya, Abi bagilah. Abi ke ayah ke apa ke? Tak kisahlah bakal suami kamu kerja apa. Janji, rajin. Betul. Janji, rajin. Ya, sebab orang rajin, Farhana, dia akan kalahkan orang pandai. Orang rajin akan mengalahkan orang pintar. Orang rajin akan kalahkan orang berpotensi. Kamu rajinlah anak-anak sekalian SMK Karamas. Orang yang rajin akan kalahkan ikan yang besar-besar ni. Akhirnya ikan besar kalah. Okey, semangat cikgu tinggu ni. Akhirnya saya ulang balik. Balik kepada soal inilah ya. Saya parking kat sini. Ni dia. Pertama, S, M, A, R. Dah jelas? T. T paling penting. T ialah adab orang belajar ni. Saya bagi tahu Farhana dan semua kawan-kawan yang menonton bersama saya. Farid, stand by Farid. Saya ada dua speaker ni, Farid akan masuk. Jangan menangis, saya baca sikit. Training, tekun. Orang belajar ni, adab orang belajar ni kena tekun. Istiqamah, lawannya istirahat. Tahu tak? Faham tak Farhana? Dulu kamu punya istiqamah tahun satu, tahun istiqamah. Kenapa nak istirahat sekarang? Sedikit ujian Allah bagi. Sedikit ujian Allah bagi. Sebab adab orang belajar ni, tak mudah putus asa. Saya ulang balik. Sebab kena ingat anak sekalian, dekat sekolah tu belajar dulu exam kemudian. Dekat sekolah, belajar dulu exam kemudian. Dunia luar sekolah, exam dulu. Seorang pelajar yang hebat, excellent, kena percaya. Saya nak pegang ni lah Farhana ya. Jangan ke mana, jangan untuk. Saya nak pegang benda ni. Mana saya ni dia? Saya ada tool kat sini. Saya buka. Nampak. Di sini saya ada rama-rama, di sini saya ada ulat beluncas, di sini saya ada ulat beluncas. Okay. Saya nak kongsikan cerita. Satu hari. Okey. Satu hari ada seorang guru bawa ulat beluncas. Kepompong. Kepompong, dalam kepompong tu ada ulat beluncas. Dia tengok teruk, sangat-sangat teruk. Ulat beluncas tu bertarung untuk keluar kepompong ni. Teruk, sangat teruk. Berjuang. Okay. Dia ambil gunting ni, gunting ke pompong ni. Dengan harapan nak tolong. Besok semua orang datang ke lab tu. Nak tengok ulat beluncas tu. Ni dia gambar. Saya beli kat Shopee ni. Mana ni ulat beluncas kan? Semua ada kan? Esok-esok ni semua orang datang tengok rama-rama yang cantik. Tidak boleh terbang. Kenapa? Semua orang tolong, cikgu tolong, mak tolong, semua rakan-rakan anak-anak di SK Keramas. Lalu ia proses, basuhlah kasut sendiri, buatlah homework sendiri. Kalau salah, ngakulah salah. Jangan, saya beritahu, ya Allah, tahu, kamu kena bertanggungjawab terhadap kesilapan kamu anak. Kena bertanggungjawab. Untuk itu, Farhana, ni kena simpan ni. Dekat Shopee dah hilang, Shopee tak ada ni. Okey, untuk itu, saya pun nak tutup slide saya ni. Okey, jadi akhirnya tekun, ini map saya. Sebab ni saya akan tengok soalan sikit. Okey, satu adalah goal. Yang kedua adalah pathway. The pathway ni ialah roadmap. Orang-orang hebat, saya ulang balik, pelajar-pelajar hebat. Kamu kena, saya tutup slide saya. Apa? Saya kena ada pathway. Pathway, kamu nak apa. Saya ulang balik, atas ialah goal. Matlamat kita, pathway. Kesanggupan kamu untuk membayar, never give up. Dan nikmatilah proses macam seekor rama-rama, ulat buncis dan kepompong. Farhana, daripada orang yang biasa-biasa, saya beritahu Farhana, saya ambil form 6 di Yasananda. Saya tak ada duit. Okay. Saya kerja pam minyak, kerja pam minyak. Ni Abi lah, kerja pam minyak. Saya kumpul duit, maka saya nak belajar. Malam-malam pergi kelas, belajar, minta tolong orang, minta tolong cikgu. Saya duit tak ada nak bayar yuran. Nak madu apa, cakaplah. Tak ada duit. Cikgu tolong saya dan saya bayar masuk universiti. Saya masuk UPM lah. Saya ke UPM.
Saya belajar dekat UPM pun duit tak ada Farhana. Makan tak ada. Makanan tak ada, tak ada makanan. Saya puasa lah. Tapi baju pun tak ganti Farhana, pakailah baju apa? Bandel. Okey. Dan akhirnya saya kerja dekat Frame Kepong. Saya ke Frame Kepong juga sebagai education officer lah kembalan. Frame Kepong akhirnya pada tahun 1997, kamu tak lahir lagi. Dah lahir belum? 1997. Belum kan? Akhirnya dengan izin Allah, saya dihantar ke luar negeri. Saya beritahu kamu sekalian, hebatnya kamu ni bukan soal dunia tak tanya pun kamu ni degree mana Cikgu Jinggo. Tak tanya pun kamu pernah kerja pam minyak ke. Dia tengok keputusan saya kat Frame tu. I'm very committed. Saya datang awal. Orang masuk pukul 5. Saya balik pukul 6. Saya bangun ni. Saya pernah tanya, tu dia, Cikgu Jaya. Saya pernah pergi ikut kawan saya pergi rumah Datuk Miss Bo Sidik. Miss Bo, badminton. Okay. Saya tengok, ada gelanggang badminton. Tanya kepada dia kan, Cikgu dah ada Cikgu Datuk, siapakah tiga pemain ahli sukan negara yang menjadi layak disebutlah ikon? Satu, Arwah Murtadahari. Tahu kenal tak? Kenal tak? Tak kenal. Main bola. Kedua, Datuk Nico David. Kenal Nico David? Yang ketiga, Cikgu tengok tingkap. Siapa tu? Rupa-rupanya ialah Datuk Lee Chong Wei sedang mop lantai. Ya. Kod badminton yang dia main tadi, peluh-peluh tu, dia yang mop. Sebab tu kamu tengok kenapa Lee Chong Wei tu orang luar biasa. Kenapa dia tu orang luar biasa? The world class champion. Dia punya turun ego dia ke bawah sampai dikatakan mop lantai. Anak-anak hebat di hadapan saya. Please. Perubahan tidak akan berlaku untuk orang yang ikut. Jadi Farhana, akhirnya saya beritahu, tutup slide saya, saya tengok muka Farhana lah. Nampak muka sekarang kan. Wow, tak keluar. Saya nak, okay, cikgu, jangan. Akhirnya, saya keluar negeri. Saya belajar tentang fun learning. Saya belajar tentang bagaimana untuk menggunakan. Teknik saya lah, menggunakan buku, energizer, menggunakan semua sekali. Akhirnya, saya berdiri depan kamu. Saya, principal saya ialah SMART. Okay, cikgu. Tetapi, sekarang kita habis pukul 4:30 kan? Okay, Farid, stand by pada pukul, ya, sebab Farid akan masuk. Farid stand by pukul 3:40. 3:40. Okey. Dia macam ni Farah. Semua kawan-kawan, saya bagi tahu. Ramai yang menonton ni, 219. Kau tanya pada saya, "Oi, dah chat aku tengok ni?" Yes. Runtuhkan your limited belief. Ni, tahu tak Farah nak apa itu limited belief? Kepercayaan kamu yang tak boleh. Boleh ke? Memang boleh lah. Okay. Dulu saya beritahu, mana tahun 40-an tak pernah ada orang percaya seorang lelaki mampu lari 40 saat. Mana boleh? Sekarang saya beritahu kamu 9 saat kan? Jangan unlimited belief. Semuanya dikawal oleh pemikiran. Pen saya tak boleh pakai ni. Ini perlu hilangkan. Pemikiran. Pemikiran kamu. Apa yang kamu fikir kepala kamu tu, itu dia akan jadi. Pemikiran kamu akan menjadi pemikiran ketakutan dan halangan. Ingat anak sekalian, kamu dihalang oleh apa kau fikir. Untuk itu, sama-sama kita buat simple energizer. Yes. Untuk tips kepada parent-parent Farid, sila masuk Farid. Kita buat energizer Farid. Yes. Ada anak sekalian, contoh macam ni Farhana, ikut saya. Aku fikir, buat sama saya. Farid, silakan Farid. Aku fikir, aku mampu spider dan melakukan. Lagu dia macam ni. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu, aku mampu, aku fikir. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Okey, sesama buat macam okey, sekarang saya sebut kita pula. Wow, kita ada stand by semua sekali. Cikgu, Farid saya ambil gambar juga. Satu, dua, mula. Aku fikir aku mampu dan okey, kalian buat pergerakan ikut rhythm, ikut like, saya nyanyilah eh. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu dan melakukan.
Tak semangat, kita lagi baris. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu dan melakukan. Aku fikir aku mampu, aku mampu, aku mampu. Sekarang yang aku fikir tu tukar pada aku boleh, tukar pada aku yakin. Sebab cerita ni mudah lah sekalian. Yang saya kongsikan tadi, semua sia-sia bila kamu tak tahu pemikiran kamu. Bila kamu kata, alah cikgu, boleh lah cikgu. No, 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 saya ulang balik. Jangan ada, ni, the Spider-Man. Spider-Man, ya. Kamu jangan ada limited belief. Ya, yeah, saya parents sangat menghargai. Yes, Hani Ida nanti. Okay, stand by balik. Tukar, aku yakin, aku fikir aku boleh. Aku fikir aku mahu. Aku fikir aku mau dan melakukan. Aku fikir pergerakan mana Hani? Aku fikir aku mau dan melakukan. Aku fikir aku mau, aku mau, aku fikir. Aku fikir aku mau. Okey, satu lagi. Semangat macam ni, tengok Nur Farha ni saya lagi semangatlah. Macam ni, ikut saya. Aku tangan macam ni. Aku datang untuk hadir penuh semangat. Farid, aku datang untuk hadir penuh semangat. Dia kekuatan paling hebat yang menonton bersama saya parent-parent pada kekuatan pemikiran. Sebab tu kamu tengok, saya nak share sikit satu cerita yang paling best bagi kita. Berlaku dekat Singapura. Dekat Singapura ni sebagai kita, saya nak pindahkan topik lain. Satu hari ni kat ward cancer. Dekat ward cancer ni semua orang stage 4. Tiba-tiba doktor datang, dia beritahu apa? Saya dah jumpa ubat yang paling mujarab untuk mengubati kanser. Dia letakkan botol kat tengah tu, dia keluar. Pak cik tu ambil botol ni, ambil dan minum. Dan dia percaya, dia believe itu adalah ubat yang paling mujarab. Amira, dia ambil, dia minum, okay. Dan dia sembuh. Selepas 6 bulan, dia baca magazine. Rupa-rupanya doktor tu tak air kosong saja. Kekuatan apa yang dia ada, Sarah? Believe. I believe I can fly again. You believe, you believe, believe. Ah, sebab tu ada seorang ahli gusti. Nama dia siapa? Olive. Okey. Ah, okey dah tanyalah ni. Cikgu, minggu depan ada lagi ke? Ah. Cikgu Harry, ambil perhatian. Minggu depan cari lawan. Okey, standby. Aku fikir okey. Aku dah okey. Aku datang untuk hadir penuh semangat. Aku datang untuk hadir penuh semangat. Aku datang untuk hadir. Tarik pergerakan mana? Gelas. Aku datang untuk hadir penuh semangat. Aku datang untuk hadir penuh semangat. Aku datang untuk hadir. Hadir untuk datang. Aku datang untuk hadir penuh semangat. Okey dah. Okey, untuk kelas online sebagai kamu, the satu lagi topik. Farid, saya masuk 3:40 Masih sikit lagi. Farid, semangat. Bagi sikit masa lagi. Kamu kena respon cikgu. Adab kelas PBR ni buka kamera, respon cikgu. Apa ramai orang alasan yang sama. Cikgu, line tak ada. Cikgu, wifi tak cukup. Itu alasan. Saya beritahu, bersedia Spider-Man, bersedia fizikal dan mental, pakai lawa-lawa, datang awal, cikgu, okey, buka kamera. Dan kita buat energi dengan cikgu. Tetapi semua musnah. Okey, saya share sikit. Cikgu Khairi, budak dah tanya tu, bila nak buat lagi, kita buat lagi. Okey, dah. Ni, okey, cerita dia macam ni. Dah, tutup kamera. Cikgu suruh tutup kamera, biar saya berdua je. Ni Spider-Man boleh panjat pokok Okey, cerita dia macam ni. Alas sekalian, cerita dia macam ni. Semuanya akan jadi omong kosong. Cerita dia macam ni. Cerita dia macam ni. Satu hari, ada seorang saintis, dia ambil anak katak. Farhana, ini katak. Ini bukan kura-kura ya. Sebab ada budak-budak yang tak pernah tengok katak. Cikgu, ini kura-kura ke? Ini adalah katak. Dia ambil katak, dia campak katak lah air panas. Katak tu terus lompat. Tak selesa. Okay. Macam juga Farhana kan. Boleh tak balik. Okay. Kita pun tak selesa buat benda yang tak best. Dia ambil 4 ekor anak katak. Katak A, nama dia John Cena. Wow. Katak B, nama dia siapa dia? Katak B, nama dia Padayapa. Wow. Kenal tak? Katak C, nama dia siapa? Nama dia Roman Ryan. Kenal tak? Tak kenal. Katak C, nama dia Lofa lah. Cerita saja kan. Keempat-empat ekor anak katak. Ada uji mudah. Diletak bekas yang berair. Guna pen lain.
bekas ni ais jup. Yang tadi air panas, lompat terus katak tu, ais jup. Katak ni konok sangat di sini. Dalam ni Farah, Farhana ada WeChat, Instagram, Facebook, Twitter, Mobile Legend, Bigo, TikTok, WeChat, John Cena, Undertaker, Roman Ryan, Mary Kay, Sabella, siapa lagi? Da'in Said. Ha ni lah. Peminat Da'in Said. Semua yang best-best. Macam saya pun sama. Gitar saya. Saya suka layar lagu. Main gitar. Saya suka muzik. Suka main. Tapi kita dalam ni Zul Selesa. Zul Selesa Farhana. Zul Selesa Farhana. Tiba-tiba. Api dibakar di bawah. Api dibakar di bawah. Yes, bila api dibakar di bawah, air ini berangsur-angsur panas. Berangsur-angsur panas. Ada seorang pelajar hebat, bila api dibakar di bawah, dia terus jump keluar. Ada seorang pelajar, kamu kena bertindak atas ilmu apa yang kamu tahu. Cikgu Jinggo dah tahu, dah buktikan dah. Kalau kamu sekarang tahu, saya dah buktikan. Saya dah buktikan kekuatan Y factor, kekuatan gold, kekuatan fast semua saya dah buktikan. Yes, beritahu cikgu. Yes, lagu memang saya kena buat lagi tu. Yes, 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 memberi inspirasi. Hilang saya punya. Dekat ayat apa tadi? Cikgu nak up, up. Nak up cikgu tunggu, tunggu. Saya teruja tengok dia orang. Saya teruja tengok dia orang punya komen tu. Teruja, sangat-sangat teruja. Bila api dia bakal di bawah, kata A terus lompat keluar Fahana. Jam keluar. Okay. Sebab tu saya ulang balik. Kamu jangan harap kamu akan berubah. Bila kamu duduk dan selesa, kamu rasa macam kamu nak stay dekat sini, eh, akhirnya kata A berjaya di luar. Kata A berjaya di luar. Next set cikgu. Api naik dari 20, dinaikkan 20 celsius. Dinaikkan api tu. Api inilah perubahan, anak sekalian. Api ni kalau perubahan macam-macam berlaku kan. Okay. Macam phone juga. Saya pakai iPhone ni daripada zaman kecil sampai lah besar kan. Sampai lah 12, sampai nak beli apa lagi kan. Betapa kadang-kadang ni dunia luar ni, dia memang tahu ada orang-orang yang suka, sangat-sangat suka dengan keserokan. Handphone ni tukar. Tak pernah puas. Okay. Jadi, bila api dibakar di bawah, ingat ya. Apa berlaku pada katak B? Ni dia. Farhana. Katak B ditunggu dulu. Ditunggu. Okay. Sedangkan air semakin panas. Dia selesa dengan PUBG, Dota kat sini. Okey, api naik lagi 40. Dipanaskan api tu. Semakin tinggi, perubahan semakin berlaku. Yang jahanam, kamu dah nak habis tahun ni dah. Dah nak habis dah tahun ni perjalanan kamu sebagai sampai tahun 6. Up, gelap, nak habis dah. Kamu tunggu lagi. Kamu beralasan. Cikgu, tak apalah cikgu. Saya tak minat kelas cikgu. Please kawan-kawan sekalian. Guru adalah seorang guru yang hebat. Dia orang ada pedagogi yang hebat. Naik 60. Air semakin panas, sangat-sangat panas. Katak B masih ada kekuatan untuk pertahankan diri, anak sekalian. Katak B tunggu, alasan tunda. Katak B ni budak yang takut nak keluar. Katak B ni selesa, rumahnya ada 5 wifi. Kata akhirnya sampai 80. Katak B mati. Anak-anak sekalian, cikgu-cikgu sekalian yang menonton bersama saya, rakan-rakan hebat, 2015, 2015 orang tengok, katak B mati sebab dia selesa. Kamu jangan cakap soal perubahan. Adab orang-orang belajar ni, kamu jangan mengharap nak belajar itu ada keselesaan. Sebab tu, kalau tengok saya baca, ulama-ulama dulu, 10 tahun belajar adab dulu. Macam cikgu-cikgu pun sama, belajar adab dulu. Belajar the real kehidupan dulu. Yes. Okay, jadi sampai akhirnya katak B mati. Katak C pula. Katak C pula Farhana nak keluar. Tapi kawan dia katak B. Kawan dia katak B. Kau jangan keluar. Kau ikut aku. Rumah aku 5 wifi. Tandas pun ada wifi. Jati diri seorang pelajar katak C. Jati diri tak kuat. Mudah terperangkap dengan pujukan orang. Orang-orang yang beradab, stay, berani untuk say no. Kamu ada matlamat, kamu ada pathway, say no. Akhirnya, katak B ini orang yang hebat. Dia pengaruh katak C, katak C pun mati. Masya Allah. Berapa ramai anak-anak hebat di hadapan saya, dia mati sebab dia terperangkap dengan 4 benda. 1, teknologi. 2, idola. 3, rakan sebaya. 4, ialah family.
Jadi kepada rakan-rakan menonton dari cikgu, ingat family juga adalah penyumbang kepada katak tak nak keluar. Tak payah keluar sekarang. Tak apa. Ini kelas PDPR, tak apa. Tak apa. Mak boleh ajar. Tak apa. Tak apa. Jangan habiskan kredit. Bukan tak ada macam tu. Saya ulang balik. Akhirnya katak D dah keluar. Dia tengok tak best. Dia masuk balik. Kesimpulannya anak sekalian, sekarang 4.41, saya akan serahkan kepada Badar Farid dan tempoh 20 minit pula Farid kan. Badar Farid akan kongsikan tentang time management the big why. Akhirnya hanya kata A yang selamat. Sebab tu dekat dunia ni dikatakan bahawa, saya baca komen sikit lah cikgu, dekat dunia ni hanya 2% manusia yang berjaya. Yang lainnya adalah kajian daripada Harvard University. Daripada 100 orang ditanya tentang impian, hanya 3, 12, 85. Hanya 3 orang yang berjaya, Farhana. Ada vision board, ada matlamat, berani buat tindakan. 12 orang ada matlamat, ada semua, tak berani bertindak. 85 orang langsung tak ada apa-apa. Akhirnya selepas 20 tahun Harvard University mencari ke mana pergi 3 orang tu. Ternyata 3 orang tu ditawan dan mereka, termasuklah saya. Termasuklah saya, sebuah universiti di utara mengumpulkan kami, orang-orang yang pernah tak jadi ini. Cikgu Jinggu, share sikit. Saya punya kefahaman saya mudah. Kesimpulan saya, Allah tidak pernah jadikan anak-anak ini gagal. Gagallah proses. Nak belajar ada adab. Okey, saya baca sikit cikgu. Boleh naikkan kita punya komen, naik komen cikgu. Saya baca sikit. Wow, ini komen apa ni? Khalid, yes. Okey. Beri tumpuan masa belajar. Yes. Macam mana kekalkan momentum? Kekalkan momentum ialah dengan cara Y factor. Kekalkan momentum. Abang Farid, sila masuk Farid. Jawab soalan kekalkan momentum. Okey, saya nak masuk balik pada pukul 4 suku. Mana Badar Farid? Yes, silakan Farid. Wow. Orang yang sama kita. Cikgu, Farhana, saya tutup saya punya ruang dulu. Saya masuk 4 suku pada ya. Alright, baik. Okay, terima kasih Cikgu Jinggu. Okay, terima kasih Cikgu Jinggu atas memang sangat energi. Alright, baik. Assalamualaikum rakan-rakan adik-adik sekalian. Assalamualaikum Cik Puan Farhana kita. Alright. Okay, baik. Jadi rakan-rakan sekalian adik-adik sekalian, saya perkenalkan di... Cikgu? Cik Farhana. Okay, Cik Farhana. Maafkan saya. Alright. Okay, baik. Hari ini Abang Farid bersama dengan Cik Farhana. Alright. Setelah nanti Cik Jinggu akan masuk semula. Jadi adik-adik sekalian. Alright. Baik, sebelum tu orang kata tak kenal maka tak cinta, dah kenal tergila-gila. Okay, jangan gila ke Abang Farid. Gurau je. Alright. Okay, baik. Jadi saya nak kenalkan diri. Nama diberi adalah Muhammad Farid. Alright. Baik, jadi adik-adik semua boleh panggil saya Abang Farid. Alright, tak kisah. Nampak muka macam muda baru lepas SPM kan? Tapi Abang Farid dah berkahwin, dah ada anak dah. Umur dah 3 series dah. Jadi adik-adik sekalian. Alright, jadi saya Abang Farid nak sharekan. Alright, baik. Macam mana kita nak menjadi seorang pelajar yang cemerlang, seorang pelajar yang hebat walaupun kita dalam situasi pandemik COVID-19 kan? Cik Farhana kan? Yeah. Alright. Baik, masa zaman kita sekolah dulu, kita tak pernah merasa tak sekolah berbulan-bulan, lepas tu tapi kita online kelas. Tak pernah kan masa zaman sekolah dulu? Alright, dan bila kamu masuk universiti dan bila ada adik kita ni, alright, satu hikmah yang kita boleh belajar, umur baru darjah 2, darjah 3, darjah 4, dah pandai dah Google Meet, dah pandai dah Siri dan sebagainya. Itulah satu hikmah yang paling besar. Jadi adik-adik sekalian, alright. Baik, so stay tune. Alright, sebab apa Abang Farid nak sharekan pelbagai tips sejak jadi pelajar hebat, macam mana kita nak stay happening, macam mana kita nak keep positive semasa kelas online. Sebab apa? Kalau kita dekat sekolah, kalau kita jumpa cikgu kita nak buat itu ini, kita tak boleh. Bila kita PDPR dekat rumah, alright, handphone dekat sebelah. Okay, kadang-kadang buka muka, kamera tak buka. Rupa-rupanya belajar dekat mana? Belajar kat depan TV. Duduk baring kat atas sofa, baring dekat atas tilam dan sebagainya. Kau jangan nak tipu Abang Farid adik-adik. Alright, saya tahu semua ni. Saya tahu apa yang awak buat ni. Alright, jadi rakan-rakan sekalian, okay. Baik, jadi sebelum kita pergi yang lebih jauh, saya nak semua orang be positive. Alright, setkan minda tu semua positif. Okay, reframing balik. Aku adalah pelajar yang hebat. Aku adalah yang hebat. Aku murid yang hebat adik-adik. So, bila kita berfikiran positif adik-adik, bila kita fikir yang baik-baik, bila kita cakap baik-baik, bila kita buat yang baik-baik, insyaAllah kita akan dapat yang baik-baik. Alright. Jadi Abang Farid nak sharekan adik satu akronim, okay, untuk kita boleh aplikasikan. Macam mana ada tips tak untuk upcoming exam? Ada, nanti Abang Farid beri. Ada, nanti Abang Farid sharekan. Alright.
Okey, baik. Jadi rakyat di sekalian, yang pertama sekali ni, satu akronim yang apa nak kongsikan. Belajar. Ah, alright. Belajar. Boleh saling dekat atas kota masing-masing. Yes, Cik Farhana. Okey, belajar. B adalah adik-adik berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. B adalah behave. Ah, alright. Behave. Jaga adab. Alright. Baik. On camera. Bila cikgu suruh respon, respon. Alright. Bila cikgu suruh senyap, senyap. Bila cikgu suruh komen, komen. Ha. Alright. So, behave. Pastikan adik-adik. Alright. Ingat ya adik-adik. Baik. Adab dulu baru ilmu. Ha. Alright. Macam mana kalau kita ada ilmu. Alright. Tapi kita tak beradab. Tak boleh adik-adik sekalian. Betapa ramai orang yang dekat luar tu adik-adik. Belajar pandai. Straight A. Overseas dan sebagainya adik-adik. Ilmu ada. Tapi adab tak ada. Jangan harap kita nak bagi manfaat pada orang lain. Betul tak Cik Siti Sarah kita? Ya, betul. Baik, so adab itu penting. Behave, behave. Okay, jaga behave. Hormati cikgu, hormati orang yang bercakap. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah E. E adalah apa dia? Menjadi seorang yang bila kita PDPR, menjadi seorang yang efektif dan efisien. Apa maksud efektif? Pembelajaran yang berkesan, efisien. Pastikan ada buku nota, alat tulis. Alright, walaupun cikgu tak nampak tapi jangan adik-adik, sesekali. Jangan sekali percaya dekat otak kita ni, ingat semua perkara. Oh tidak adik-adik. Hari ini kita ingat adik-adik, mungkin habis pada sesi ni kau dah lupa balik. Alright, so pastikan ada pensel, ada buku dan alat tulis. Alright, saya dah tua-tua pun kita menulis juga. Okay, Siti Sarah kan awak dekat universiti pun sama kan? Okay, kakak Siti Sarah pun sama juga. So adik-adik sekalian, yes. Efektif dan efisien. Betul. Alright, betul. Yes, yes, saya betul. Suka tengok komen-komen di positif pada adik kita. Alright, okay. So, make sure lepas ini adik-adik, buku nota, alat tulis dan segala apa proses pembelajaran kita disediakan dengan baik. Alright, selanjutnya adalah look interest. Tunjukkan minat. Alright, okay. Cuba kau bayangkan adik-adik sekalian kan. Kalau kau tak minat, okay, kau datang tu, agak-agak 5 minit pertama je awak boleh fokus. Alright, yang selepas tu awak tak fokus. Sebab tu look interest. Bila cikgu suruh cakap tunjukkan kamera, nak tunjuk muka dengan penuh keceriaan, pakaian yang cantik. Sebab tu rakan-rakan, apa-apa dia suka ingatkan, sebelum mula PDPR, pastikan yang perempuan tu siap-siap dah. Alright, capailah tudung telekung mak ke apa, capailah. Alright, yang lelaki tu pakai baju, jangan belajar dekat atas tilam dan sebagainya. Alright. Okay, baik. So, look interest, tunjukkan minat. Alright, biasa kelas dengan Abang Farid ada lompat-lompat, ada jerit-jerit. Nasiblah kau kan. Lepas ni kita ada buat energizer sikit. Okay, baik. Dan seterusnya adalah A adalah always focus. Alright, saya tahu adik-adik sekalian, jangan nak tipu Abang Farid. Bila awak belajar, kadang-kadang adik kau lalulah, emak kau lalulah, kucing lalulah, macam-macam lalulah. Sebab apa? Kadang-kadang buka TV sambil PDPR. Alright, jadi ada di sekian. So always focus. Macam mana kita nak maintain focus? Okay, akronim FAST. Okay, F-A-S-T. Boleh salin. F-A-S-T. F adalah focus. A adalah always focus. C adalah apa dia? Keep focus. F-A-S-T. Okay, focus. A always focus. S apa? Stay and focus. Jangan off camera kau pergi ambil cengkodok dekat dapur kau makan. Alright, kalau nak makan tu, nak ada chicken disc apa, sediakan awal-awal. Okay, dan T adalah take note. Alright, jangan lupa ambil nota. Saya ulang semula, F focus, A adalah always focus, stay and focus, jangan pergi ke mana-mana, dan T adalah take note. Okay, faham tu adik-adik sekalian? Okay, dan seterusnya adalah apa yang nak bagi kepada J. J adalah joyful, and then J adalah just enjoy the moment adik-adik sekalian. Alright. Eh, kamu bayangkan, alright, orang lain tak merasai waktu ini tau. Orang kata macam COVID-19 ni 100 tahun akan ada sekali macam COVID-19 ni. Tapi awak sangat-sangat bertuah adik-adik sekalian sebab apa? Sebab tak pergi sekolah tapi boleh pandai. Tak pergi sekolah tapi boleh skor. Sebab apa? Sebab cikgu mengajar dekat rumah, awak belajar dekat rumah. Jadi adik-adik sekalian, anggap ini sebagai satu hikmah dan kita enjoy dengan apa perkara yang berlaku. Jangan jadikan mental block. Allah tak pergi sekolah, tak jumpa kawan-kawan lah. Tak ni, tak boleh fokus lah. No, adik-adik. Itu adalah alasan adik-adik. Selagi mana kamu hidup, selagi mana kamu bernafas, selagi mana kamu melangkah, kita kena berikan yang terbaik. Dan cakap diri terbaik. Jangan sesekali cakap dekat mulut ni, penat. Aku dah penat lah. Bang, saya dah penat lah bang. Kelah PDPR sampai 2-3 jam bang. Bang, saya dah penat lah bang. No, adik-adik. Jangan sekali cakap penat. Umur kau baru berapa tahun, nak dibandingkan dengan mak ayah kau dah bekerja daripada tua sampai sekarang ni lah. Alright. So, jangan sendiri cakap penat. Okay. Just enjoy, joyful. Okay, yes. Okay, dan A adalah
appreciate, okay, menghargai orang yang mengajar, menghargai cikgu, cikgu terima kasih cikgu, cikgu hari ini cikgu ajar saya sangat-sangat faham, cikgu terima kasih penerangan sangat jelas sebagainya, dan dalam masa yang sama, jangan lupa appreciate diri sendiri. Oh, tahniah. Hari ini aku dah berjaya datang kelas bersama Cik Jigo dan Abang Farid konsisten. Ah, tahniah hari ini aku dah berjaya attend kelas matematik konsisten daripada awal sampai akhir. Ah, alright, so jangan lupa appreciate diri sendiri, dek. Kalaulah siapa nak puji diri sendiri, dek, bandingkan siapa nak puji diri kita bandingkan puji diri sendiri. Ah, alright, biarlah orang kata angkat bakul sendiri, tapi ini dalam konteks study. Alright, kita puji diri kita. Aku ni baik. Aku ni anak murid yang bagus, insyaAllah. Alright, so adik-adik sekalian. Dan R adalah apa dia? R adalah repeat. Pastikan apa yang cikgu dah ajar semasa kelas PDPR. Alright, kita revise balik, kita ulang balik, kita baca balik buku kita. Alright, kalau kita tak repeat adik-adik, otak kita tak akan ingat perkara dalam, dikatakan otak kita hanya ingat beberapa jam je. Esok dah lupa balik. Alright, so adik-adik, so sebab tu punya pentingnya buku nota, pentingnya alat tulis, alright, untuk kita ingat balik, untuk kita recap balik apa yang cikgu ajar. Alright, dapat tak? Dapat tak? Yes, repeat balik pelajaran, kena fokus lah habis. Yes, betul. Alright, hidup ni adik-adik, bukan setakat dalam kelas PDPR. Alright, baik, nanti kalau awak dah besar, okay, awak dah besar macam Abang Farid, dah tua ni kan, walaupun muka nampak macam muda, macam macam chill-chill kan, alright, Abang Farid dah 32 tahun adik-adik sekalian, awak akan faham betapa pentingnya fokus dalam kehidupan, okay. Baik, apa adik-adik yang berlaku, contohlah kita bermain bola 90 minit kan, alright, yang tak tahulah kan, yang tak tahu Abang Farid ceritalah, kita orang lelaki ni main bola 90 minit, alright, yang perempuan tu tengok bola sebab apa, nak tengok player handsome je, tak, alright, okay. So adik-adik bayangkan kita main bola 90 minit kan, kita baru kita terpusing, baru kita sedar, last minute kita baru perasan kita main bola tanpa tiang, gol. Sebut sama-sama jangan jadi gila. Alright, baik, sebab apa jangan jadi gila? Sebab hanya orang gila saja buat perkara yang sama untuk dapatkan hasil yang berbeza. Yes. Alright, so dia buat perkara yang sama. Contohlah dalam PDPR tak fokus, homework tak buat tapi nak dapat straight A tapi nak excellent dalam akademik. So macam tu, awak kena bertindak luar biasa, kena bertindak luar biasa. So adik-adik, bila kita dah ada matlamat, kita akan fokus. Bila kita dah ada tiang goal kita, kita akan tambah fokus. Dan then kita akan act, kita akan action. Yes. Alright, so ada sekali apa-apa nak bagi tips dekat sini lah. Okay, kalaulah kita rasa macam dah start mengantuk kan, dah start macam aduh tak boleh fokus lah bang, buat sikit energizer, buat sikit je gerangkan badan kan. Untuk yang kat rumah tu apa boleh buat sama-sama. Apa nak ajar teknik pergerakan ni, macam mana nak ajar coconut, C-O-C-O-N-U-T. C macam ni, O macam ni, N macam ni, U macam ni, T macam ni. So lagu dia Twinkle Twinkle Little Star, C-O-C-O-N-U-T. Tak cukup dengan jaring kau buat badan, C-O-C-O-N-U-T. Alright, renggang-renggangkan badan sikit. Okay, sebab saya faham adik-adik sekalian, kita ni ada masalah duduk tempat yang sama pada masa yang lama. Lagi-lagi umur macam awak ni lah, macam nak melompat-lompat semua tu kan. Alright, so pergerakkan. Jangan, kalau dia tak fokus tu, jangan paksa diri untuk fokus. Bila kita paksa diri untuk fokus, kita tak akan dapat sebenarnya. Okay, so kena buat something, kena do something untuk kita kekal fokus. Alright, okay, jadi rakan-rakan sekalian, adik-adik sekalian, alright, dalam masa yang sama, Abang Farid ambil kesempatan ni, macam mana kita nak uruskan masa kita dengan baik, macam mana kita nak maintain fokus, okay. Baik, jadi adik-adik sekalian, contohlah Abang Farid bagi satu situasi, alright, kita nak buat homework matematik. Yes, kita nak buat homework matematik kan? Yes, supportive, terima kasih. Yes, alright. Abang Farid pelik lah, perkataan Roblox ni betul-betul viral betul eh. Apa dia? Saya agak tinggalan dekat situ. Perkataan Roblox tu, tadi sekolah tadi pun sebut, ni pun sebut. Okay, do something to stay focused. Yes, buat sesuatu untuk stay focused. Okay, jadi Abang Farid nak sharekan kan, teknik Pomodoro. Okay,
boleh boleh fokus, boleh search dekat Google, alright, baik teknik Pomodoro ni. Contoh, bila kita buat homework, alright, baik kita nak siapkan satu soalan tu satu jam, contoh let's say kan. So kita tetapkan matlamat dalam masa berapa jam aku kena siapkan. Jadi kita setkan masa 25 minit kita fokus. Jangan pegang handphone, jangan tengok TV, jangan buat perkara yang bukan-bukan. Ah, alright, 25 minit fokus, 5 minit adik-adik. Ah, 5 minit tengok jari abang Farid ni. Ah, yang gerembol ni, ah yang besar-besar ni kan. Okay, baik. So 5 minit rehat, bukan tengok handphone, bukan main game. Engkau pergi minum air, engkau pergi toilet dan sebagainya. So 25 minit yang kedua, rehat 5 minit sama juga. 25 minit yang ketiga, rehat sama juga. 25 minit yang terakhir adik-adik, rehat panjang sikit. Time tu lah baru nak tengok TV, baru nak tengok handphone dan sebagainya. Adik-adik sekalian yang dekat dalam ruangan komen ni, Abang Farid nak tanyalah, boleh tak kita tengok TV, boleh tak kita main handphone, boleh tak kita main TikTok? Ah, boleh tak? Yes. Ah, yes, yes. Ah, yes, boleh. Ah, okey. Baik, yes. Memang boleh adik-adik. Tapi adik-adik, please control, control. Study 2 jam, main handphone 10 minit. Ah, yes, bang. Tak cukup, bang. Macam mana, bang? Ah, abang kau nak berapa lama? Bang, study 2 jam, bang. Saya boleh, bang. Saya 2 jam. Tapi bang, main handphone 10 jam. Wow. Baru cukup 12 jam, bang. Masya Allah adik-adik. Masya Allah, pegang dada masing-masing, subhanallah. Allahuakbar. Mak kita dengar pun boleh menangis. Yes, so adik-adik sekalian, alright. So adik-adik, please control control. Boleh main handphone, boleh main PUBG, boleh, tapi control control. Sebab apa adik-adik? Kita cakap jangan main. No. Alright, sebab tu saya tak boleh samakan macam zaman saya dulu. Zaman Abang Farid dulu adik-adik, ada handphone Nokia. Kalau yang tak tahu, Abang Farid ceritalah, 33 sekupang ataupun 3310 adik-adik. Ah, handphone tu punyalah keras adik-adik. Kalau jatuh 10 kali pun no problem. Setakat bateri tetangga kau pasang balik, hidup balik. Ah, alright, kalau kau jumpa anjing, kau balik anjing adik-adik, anjing tu yang mati dek, handphone tu tak mati. Alright, so adik-adik sekalian, dekat dalam handphone tu tak ada Facebook, tak ada game-game pun, game ular bergerak-gerak macam tu adik-adik. Tapi Abang Farid yakin dan percaya adik-adik saya SK apa? Karis sekolah apa nama ni? Ya, yeah, SKK ni kan. Ah, orang minta maaf. Okey, SKK ni Abang Farid yakin dan percaya anak-anak hebat, pelajar yang hebat. Okey, student-student yang luar biasa hebat. Alright, so kawal-kawal dan sebagainya. Alright. Jadi ada adik sekalian, yes, 3310 betul. Jadi ada adik sekalian, Abang Farid nak menjawablah tadi kan. Ada yang macam mana nak stay apa orang kata semangat dalam study, macam mana nak stay fokus. Macam mana bang, saya nak hadapi peperiksaan dan sebagainya. Jadi ada adik sekalian, alright, Abang Farid nak bagi satu word ni kan, yang memang kalau saya, bagi saya ini adalah satu perkataan yang sangat-sangat keramat orang kata. Okay, baik adik sekalian, sangat simple lah adik bahasa dia. Why is more important than how? Kenapa lebih penting daripada bagaimana? Okay, why, kenapa lebih penting daripada bagaimana? Alright, so simple adik-adik sekalian. Alright, Abang Farid yakin kamu boleh hadam perkataan ni. Kamu boleh fikirkan. Alright, baik. Jadi, soalan sebelum tu lah Abang Farid nak tanya adik-adik sekalian. Kalau kita tak join kelas PDPR, kalau kita tak buat homework, kalau kita tak buat apa yang cikgu suruh, kalau kita tak baca buku, agak-agak boleh excellent ke dalam akademik? Agak-agak boleh banggakan mak ayah ke? Abang Farid nak tanyalah secara jujur. Yes. Yes, betul. Of course tak. Alright. Tapi adik-adik, perkara tu penting. Perkara tu penting untuk dapat A, untuk excellent. Tapi ada perkara yang lagi penting yang ramai orang tak sedar, iaitu why. Kenapa adik-adik, kenapa Abang Farid, kenapa Kak Sarah, kenapa Kak Farhana nak sangat excellent dalam akademik, nak sangat berjaya, nak sangat banggakan mak ayah? Alright, baik adik-adik sekalian. Setuju tak dengan Abang Farid? Kadang-kadang bila kita datang kelas, bila kita buka homework, bila kita buka buku, bila kita baca homework, ada hari tu kita rajin gila kan? Buat matematik, relax je. Buat matematik 40 soalan, oh steady, cool, boleh fokus. Alright, apa adik kacau pun buat relax je. Tapi ada hari nak tengok buku pun malas. Apatah lagi nak buka buku. Dan itu adalah normal. Alright, itu adalah normal adik. Tapi macam mana kita nak cari kekuatan, kita nak cari semangat bila kita sakit, kita kembali makit. Bila kita penat, kita kembali bersemangat. Dengan cara macam mana? Kita cari jawapan
kenapa aku nak sangat berjaya, kenapa aku nak sangat cemerlang perperiksaan, kenapa aku nak sangat banggakan mak ayah. Ha, jadi adik-adik sekalian, Farid yakin dan pasti, alright, kita dah boleh fikir, okay. Jangan rasa, dek, jangan rasa, abang, saya kanak-kanak lagi, bang. Saya belum sekolah menengah, saya belum, umur saya baru 10, 11, 12 tahun. No, adik-adik. Yes. Kalau kita tak mula sekarang, bila lagi kita nak mula? Orang adik-adik, kalau kamu rasa macam tu adik-adik, percayalah. Bila kamu dah sampai sekolah menengah, kamu akan ada fikiran yang sama. Saya baru sekolah menengah, bang. Saya belum masuk universiti. Bila kamu masuk universiti, kalau kamu rasa, bang, saya baru masuk universiti, bang. Saya belum kerja lagi. Jadi sekarang adik-adik, kalau awak tak ambil tindakan awal adik-adik, macam mana kita nak banggakan mak ayah? Macam mana kita nak jatuh-jatuh dalam hidup kita? Jadi adik-adik sekalian, alright, Abang Farid pergi ke kita selami perasaan, okay, adik-adik sekalian. Alright, adik-adik ingat eh, okay, ini bukannya fasa psikologi adik-adik. Ini bukan fasa psikologi, ini adalah perkara reality. Betul adik-adik sekalian? Baik, umur dah 8 Farid, mungkinlah mak ayah ada bersama, cikgu-cikgu ada bersama adik-adik. Alright, umur bagi, okay, baik. Umur adik-adik 10, 11, 12 tahun adik-adik sekalian. Adik-adik yang Abang Farid sangat-sangat kasih. Sebab apa? Sebab saya memang sangat-sangat sayang adik-adik saya. Walaupun tak pernah berjumpa dengan adik-adik saya, dalam doa saya sentiasa mendoakan supaya adik-adik saya, agama saya, bangsa saya, negara saya, semua kita dapat membangun sama-sama adik-adik. Ingat adik-adik, masa depan kita, masa depan kami adik-adik, negara kita terletak pada yang menonton ni, pada adik-adik ni. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi adik-adik. Sebab tu saya sangat-sangat semangat untuk main keperanan saya, tanggungjawab saya untuk sama-sama membentuk, kita sama-sama berubah adik-adik sekalian. Alright, jadi adik-adik sekalian, alright, baik, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, macam-macam yang kamu dah nampak dekat dunia ni, betul? Macam-macam kamu hadapi, macam-macam kamu lalui adik-adik. Kamu sendiri nampak macam mana mungkin susahnya keluarga kamu. Kamu sendiri nampak macam mana penatnya mak ayah kamu bekerja. Kamu sendiri nampak macam mana susahnya cikgu-cikgu cuba untuk menjayakan kelas PDPR adik-adik, untuk bantu awak, untuk bantu kita, untuk bantu keluarga kita adik-adik. Tapi adik-adik, sejauh mana kita sedar benda tu? Adakah sekarang ni adik-adik, adakah sekarang ni kita muasabah diri kita, apa yang kita lakukan adik-adik, adakah boleh memberikan kejayaan kepada mak ayah kita adik-adik? Adakah tindakan kita hari ini adik-adik mampu untuk melihat tangisan kegembiraan mak ayah kita? Ataupun tindakan kita hari ini hanya memberikan tangisan kekecewaan mak ayah kita? Abang Farid bukan nak buat semua orang menangis, tapi ini adalah realiti kehidupan. Ini adalah realiti adik-adik. Mak ayah awak jadi saksi, mak ayah awak yang tengok, cikgu-cikgu menjadi tengok. Cuba tanya mak ayah awak, apa yang dia nak dengan kejayaan awak? Apa yang dia nak dengan diri awak sebenarnya? Tanya mak, tanya ayah adik-adik sekalian. Semestinya mak ayah kita nak yang terbaik untuk diri kita. Tapi persoalannya, adakah kita beri yang terbaik untuk mak ayah, untuk cikgu-cikgu kita? Jadi adik-adik, Abang Farid tinggalkan dengan persoalan tu adik-adik. Abang Farid mengharapkan lepas ni adik-adik, keluar daripada program ni, ada satu perubahan. Ada satu tindakan yang luar biasa adik-adik. Mungkinlah adik-adik sebelum ni kita datang kelas PDPR, kita main-mainkan cikgu, kita mainkan mak ayah, kita buka sekadar buka, kita tak take note sekadar untuk dapatkan attendance sebagainya adik-adik sekalian. Please adik-adik, kalau kita tak mulakan sekarang, bila kita nak mula? Kalau kita nak, tak nak, kalau kita tak nak bantu diri kita, siapa yang nak bantu kita pada masa akan datang? Ingat adik-adik sekalian, kita tak tahu apa yang berlaku akan datang, betul? Wa'imah daripada 5 minit lah, wa'imah saya tinggalkan awak, kita tahu siapa yang pergi dulu. Siapa yang itu, siapa yang ini adik-adik? Alright, jangan terlalu yakin mak ayah sentiasa bersama dengan kita. Jangan terlalu yakin hidup dekat dunia ni selama-lamanya adik-adik sekalian. Kita tak tahu perkara yang akan datang. Abang Farid bukan nak takutkan, ini realiti adik-adik. Saya nak adik-adik saya sedar, adik-adik saya bangkit. Jangan jadikan COVID-19, pandemic-19 ni sebagai penghalang untuk awak berjaya, penghalang untuk awak semangat. Jadi adik-adik sekalian, alright, terima kasih Abang Farid ucapkan adik-adik. Abang Farid mendoakan kejayaan awak semua. Okey, dalam masa yang sama adik-adik, Abang Farid mohon rayu doakan kejayaan saya juga. Dan insyaAllah kita berjaya sama-sama, kita hebat sama-sama. Okey, kita banggakan mak ayah kita sama-sama. Okey, jadi adik-adik sekalian, yang terakhir Abang Farid nak tinggalkan, angkat tangan kanan. Kak Sarah, angkat tangan kanan, Kak Sarah. Orang adik-adik yang kat rumah tu angkat tangan kanan juga. Kalau kau tak buat dosa, boleh angkat tangan. Okey, sama-sama. Lepas ni, okey, jaga mata. Okey, jaga telinga, jaga mulut, jangan carut. Jaga hati, kasih cantik.
kalau keras kasih lembut. Alright, okay, jadi ada sekilas Abang Farid akan serahkan pada Cikgu Jingle. All the best, good luck, semoga kita jumpa lagi. Kalau kita tak jumpa dekat dunia, kalau tak jumpa dekat TikTok, IG, Facebook, kita jumpa kat mana? Kita jumpa dekat syurga. InsyaAllah, amin. Okay, baik, terima kasih Abang Farid ucapkan dan saya serahkan semula kepada Cikgu Jingle. Silakan Cikgu. Wow, Farid. Wow. Okay, terima kasih Prato Farid. Cikgu, saya, okay, sekarang saya akan tutup sesi ini. Kesimpulannya ialah begini keadaan dia. Saya yakin dan percaya tempoh hampir sejam setengah kita cakap. Betul Cikgu? Bukan sedikit pengalaman, bukan sedikit teori, bukan sedikit kajian, bukan sedikit komitmen yang kita share. Semuanya akan jadi omong-omong kosong kalau kamu tak praktis. Sebab itu bila-bila kita nak belajar ni, adab seorang pelajar ni macam ni. Kamu mesti ada apa yang dipanggil sebagai mantul. Tulis kata mantul. M pertama sebagai kamu bermula pada hari ini, panaskan emosi kamu, panaskan hangatan dalam kamu, kekalkan motivasi kamu. Kekalkan motivasi kamu. Dan A yang paling best sekali setelah ada motivasi, motivasi ini macam ni. Motion action. Apa ramai yang orang ada motion without action? Apa ramai yang orang ada motion takut nak tindak? Itu bukan adab yang terbaik untuk seorang belajar. Ini ialah aturkan waktu. Aturkan waktu. Kamu kena pastikan adab seorang pelajar hebat. Kamu tahu yang mana kamu nak utamakan. Mana yang kamu nak delay. Mana yang kamu nak do it later. Seterusnya, M-A-N. Pastikan niat kamu. Kita berjaya ni bukan kerana manusia. Kita berjaya bukan sebab kita berjaya kerana Allah. Ingat terus pada umat Islam. Kita berjaya terus dengan izin Allah. Kau tanya pada saya, apa kekuatan saya? Allah mengizinkan saya hebat kerana sebab saya nak bantu lain ke orang hebat yang lain. Allah memberi kesihatan, Allah memberi kesegaran, Allah memberikan idea untuk membantu orang lain. Menurut saya dan T, saya ulang balik, tanya orang. Berulang-ulang beritahu, mediumnya adalah cikgu. Mediumnya adalah sifu, mediumnya adalah guru. Cakap ajak kamu. Adab kamu keluar tiga tempat, mulut, mata dan telinga. Mulut, mata dan telinga kamu ni. Mulut, mata, telinga, tangan. Semua orang nampak. Dan you nak belajar ini. Berulang-ulang. Orang belajar, dia mesti repeat. Sebab tu dikatakan dalam konteks akademik, dikatakan apa, Farhana? Repetition ialah mother untuk sukses. Repeat. Latih to be. Berulang-ulang. Yang last kali, apa dia? Lanjutkan ilmu kamu dengan cara share dengan orang lain. Sekarang penutupnya kawan sekalian, saya kongsikan di sini. Nampak tak Farhana botol air ni? Okay, jadi saya akan nampak ya. Okey, saya pakai muzik sikit. Agak sesi ni very very deep sebenarnya. Tapi saya kurang-kurangkan sikitlah sebab ni. Okey, yang ni ialah air. Air jernih. Okey. Air jernih ini saya bagi tahu pada semua anak-anak sekalian, ibarat macam kamu dilahirkan. Air okay. Ibarat soal hati. Air adalah soal hati. Hati kamu sangat-sangat jernih dikala kamu lahirkan. Semua orang suka kamu. Dikala itu, nikmat Allah bagi, nampak nikmat dia. Kau nampak nikmat dia kan? Dan kamu pun orang suka kamu. Dan kamu pun di kemana-mana orang datang kamu pakai minyak yang penuh. Dikala ini, kita bayangkan hidup kita macam tu. Dikala hati kamu macam ni. Dikala jiwa macam ni. Kamu nampak dia macam baby. Baby ni dia minta semua dapat. Kenapa bila kamu semakin besar, kamu minta tak dapat. Nak belajar tak dapat. Nak belajar malas. Nak belajar lah kamu. Kenapa? Soal hati. Kenapa tak dapat? Sedangkan kamu tengok budak kecil. Budak kecil, dia minta. Tengah malam pun mak bangun. Sebab air hitam ni dah masuk. Adalah sekalian. Air hitam. Air hitam ini adalah kesombongan kamu. Ego kamu. Air hitam ini ialah disiplin kamu. Adab kamu. Adab dalam bahasanya so, akhlak. Akhlak kamu tak dibentuk bukan sekadar bentuk di sekolah, bukan sekadar bentuk di persekitaran, di rumah. Jadi ada anak sekalian, mak-mak sekalian, guru-guru sekalian, ingat anak-anak kita ni melihat kita macam iklan bergerak. Kau bayangkan kalau air ni masuk, jiwa kamu hebat, sangat-sangat hebat. Saya pun sama pada anak. Kau tanya pada saya pun sama. Tapi bila mana kesilapan kita menjatuhkan yang pertama sekali, hubungan dengan mak dan ayah. Kau marah mak, masukkan ayah. Kadang-kadang mak suruh bangun, kau pegang game, mak tegur kamu angkat kepala pun tidak. Dah makan, dah.
Tunggu jap. Perkataan yang paling banyak keluar apa ni? Bukan budak semalam. Sabar. Sabarlah, sabarlah, sabarlah. Kecil hati mak. Saya ada anak. Saya tahu perkataan tu semua kawan-kawan sebab itu. Sebab apa? Game tak boleh pause. Mobile aja tak boleh pause. Masuk lagi mak, ayah mencuka emosi dalamnya. Masuk lagi. Kamu ke sekolah. Kamu jumpa kawan-kawan kamu. Sebab tu saya beritahu anak-anak hebat hadapan saya. Kamu nak jadi hebat, jaga 5 orang kawan baik kamu. Itulah kamu sebenarnya. Untuk itu, change your circle. Kalau grup kamu itu, kawan-kawan kamu negatif, please say no. Aku tak nak kawan. Aku tak nak rapat. Aku tak nak kawan. Tak nak rapat. Sebab, apa saja berlaku lah kawan-kawan kamu. Masuk lagi kan? Bila masuk lagi Farhana, siling tu dia hilang. Yeah. Siling tu hilang. Kau bayangkan siling tu hilang kan? Siling tu macam seronok belajar, ability, kemampuan kamu hebat. Tapi kehebatan kamu tenggelam. Bila kamu sombong dengan mak ayah, sombong dengan cikgu, habis terus. Kamu sombong dengan Allah lagi. Orang suruh solat, orang main-main. Dah. Kamu lap muka je. Kamu lap muka je. Dah solat, dah. Letak sejadah. Anak-anak sekalian bermula. Kalau susah nak solat, solat berjemaah dengan mak ayah. Akhirnya apa yang berlaku pada saya, mungkin ini ruang yang agak terbuka. Sayalah orang yang macam ni, Puan Ana. Ini saya. Okay. Saya. Okay, tapi saya bagi tahu satu proses. Guru saya bagi tahu. Jingle. Satu, maafkan mak ayah kamu. Saya dan ayah saya. Saya mungkin pada waktu kecil, saya merasa nikmat yang mungkin cukup sweet dari hidup saya. Saya menjadi mangsa labeling. Saya mangsa labeling. Sehinggakan seketika, air hitam ini masuk ke dalam emosi saya, penuh, hilang. Bertahun-tahun saya membawa beban. Bertahun-tahun saya membawa kebencian yang amat sangat anak-anak sekalian. Kamu takkan menang sampai bila-bila kalau kamu ada kebencian pada mak ayah. Akhirnya saya beritahu 5 minit terakhir. Farhana, saya adalah orang yang pernah kehilangan anak. Saya kehilangan anak 4 orang di sebalik sikap sombong, ego, belagak saya. Penuh kehitaman dan emosi saya. Ya Allah, kalau kamu rasa kamu masih lagi nak stay dengan sombong kamu, cikgu jinggu, saya pernah kehilangan anak. Anak saya sebelum saya sembahyang Farhana. Saya. Okay. Jadi kata B, jadi kata C, jadi kata D. Akhirnya izin Allah, saya tidak mahu terlalu deep sangatlah ruang terbuka ni. Saya sakit. Akibat daripada perbuatan kesombongan kamu, Allah tadi nikmat. Saya jumpa dengan seorang guru yang luar biasa dalam hidup saya. Dia kata apa? Saya duduk dapat, saya pegang kaki guru tu. Anak-anak sekalian, duduklah rendah di guru kamu. Dia kata apa? Cikgu, balik kampung, jumpa ayah, minta maaf. Cikgu, balik kampung, jumpa ayah, minta maaf. Selama ni saya beritahu mulut kamu nak, tangan kamu nak, telinga kamu, mata kamu, macam mana kamu gunakan. Akhirnya sepatah kata guru yang mengubah hidup saya. Farhana, ini adalah air hitam. Okay, air hitam. Penuh ke kehitaman lah. Saya ambil lah kan buat demo. Guru saya beritahu, balik kampung jumpa ya. Maaf. Dan saya beritahu kamu, selepas itulah, ini air bersih. Kalau kamu rasa kamu buat silap sekarang, kamu rasa kamu sombong dengan cikgu, sampai cikgu memanggil-manggil kamu anak masuk kelas, PDPR, masuklah. Cikgu buat macam-macam untuk masa depan kamu, kamu sombong, kamu ego. Saya dah merasa ingat. Sampai hilang anak, sombong, akhirnya air bersih masuk. Saya terus masukkan dalam emosi saya, dalam jiwa saya. Saya terus masukkan sedikit, bukan sekali, bukan sekali. Start from now. Terus masukkan, tak pernah berhenti-henti.
berdoa siang dan malam, ya Allah Tuhanku, mungkin kesebabkan kesombongan saya, sebabkan soal hati saya, Allah berikan anak-anak sekalian, kenapa kau malas? Kembali soal hati, kembali soal hubungan kamu dengan ayah, dengan mak, dengan guru-guru, dengan Allah, akhirnya izin Allah, saya terus masukkan Farhana, kita terus istiqomah terus, terus istiqomah, tak melihat ke belakang lagi, letak matlamat yang jelas, akhirnya saya beritahu kamu, akhirnya, tak bawa banyak, banyak prop ni, akhirnya nampak siling saya semula. Sebab tu kalau yang tanya tadi, macam mana kamu nak berjaya? Dekatlah dengan Allah, jaga adab. Dekat dengan Allah, jaga adab. Terutama pada ibu, demak ayah dan guru, jaga adab. Bermula sekarang. Okey, sekarang saya ulang balik. Saya sampai di sini, Farhana. Saya tak bawa sikit, duduk sikit. Saya sampai di sini. Okey. Kalau ada tanya, Cikgu Khairi boleh masuk dulu, masuklah studio. Okey. Jadi selepas itulah anak sekalian, selepas itulah saya bagi tahu kamu, selepas itulah seakan-akan kejayaan yang tertunda. Saya minta keluar TV, Allah bagi. Nak keluar buku, Allah bagi. Nak keluar buku. Ya Allah, Tuhanku. Hebat. Amat-amat hebat kuasanya. Amat-amat hebat. Ya, yeah? Okey. Saya dengar sikit. Okey. Amat-amat hebat kuasa Allah ni. Okey, jadi akhirnya saya serahkan balik pada Farhana, kesimpulannya pada kawan sekalian, jaga adab dan jaga adab. Adab ini akhlak. Adab ini ada kaitan besar dengan agama masing-masing kan? Adab ini, yes, kita makhluk sosial. Kita berhubung dengan orang lain. Jaga adab kamu. Okey, Farhana, saya rasa kita sampai di sini. Siapa tanya soalan? Ya, saya sedang baca soalan ni. Sedang baca soalan. Okey, cikgu. Cikgu boleh masuk, cikgu. Kita sedang masuk di ujung ni. Kalau ada tanya, okey, silakan. Alright. Okey, baiklah hadirin sekalian. Jika anda mempunyai apa-apa soalan yang hendak ditanyakan kepada peceramah kita, anda boleh menulis soalan di ruangan komen. Dan juga saya ingin mengingatkan kepada para penonton untuk mengisi form kehadiran untuk mendapatkan sijil pertanyaan dengan menekan link yang telah disediakan. Sila daftar dengan email dan file yang tersebut adalah betul. Kemudian di situ akan dihantar email anda. Okey, baik cikgu. Yes. Ada soalan dia pada penonton. Okey. Macam mana nak jadi pelajar yang aktif dalam kelas? Jawapan yang mudah aja. Semua perubahan ini bermula dengan matlamat. Okey, kamu kena ada matlamat. Arfan, pastikan kamu ada matlamat yang personal. Kamu ada matlamat yang possible. Paling penting, matlamat itu ada kaitan dengan emosi kamu, iaitu apa? Profitable. Aku buat ini untuk apa? Apa aku dapat? Sama ada aku dapat reward, physical, intellectual, emosi ataupun spiritual. Yang terbaik Azhar, kita nak redha Allah. Itu saja. Redha Allah akan bawa kamu sampai bila-bila. Bermula berjaga adab. Kau tanya pada saya, aktif saya sebab saya ada matlamat. Saya ada matlamat. Matlamat saya memandaikan orang. Itulah cerita matlamat saya, Farhana. Matlamat saya memandaikan orang. Allah kena, saya kena pandai dulu. Okey, jadi jelas lagi siapa? Tanya soalan, insyaAllah. Okey, sekarang kita tunggu kalau ada soalan. Tak ada soalan, saya kena pas pada Farhana lah. Saya rasa semangat Cikgu Jinggo. Yes, Isma, kadang memang saya kena semangat. Bawa kamu bersemangat. Saya mengalirkan energi. Macam itulah kamu kan. Cikgu-cikgu bersemangat. Semua cikgu-cikgu bersemangat. Kalau kamu tak bersemangat, macam mana? Okay, good. Okay, lagi. Kau miskin. Cikgu-cikgu, kalau cikgu pere-pere nak tanya-tanya saya. Apa Fana? Suara Fana tak apa jelas Fana. Dia sakur-sakur sikit. Tak apa. Okey, saya rasa okey, siapa lagi? Ini parents kan. Cikgu-cikgu, bagaimana nak bantu anak kurang main game? Dan keadaan sekarang ni handphone laptop bukan anak perlu. Okey, jawapannya mudah Puan Hani. Satu, game adalah zaman dia. Okey, apa yang saya buat? Satu, parents ya, pada waktu hari ni, waktu pandemik COVID-19 seakan-akan begini dunia minta benda ni. Satu, play, plan and pray together. Apa dia? Play bermaksud mak caregiver, ayah rakan main. Plan, kita merancang. Macam apa yang saya buat Puan Hani?
saya beritahu anak, okey sekarang kita bincang. Sebab anak saya dulu main game sampai 3 pagi kan. Saya tutup wifi pukul 10. Adakah kamu setuju? Adakah semua setuju? Setuju? Ya. Abang dia pun tanggungjawab akan tutup. Tak jalan juga, curi-curi. Saya letakkan wifi kat bilik saya. Puan Hani, kawal kita, kita bukan sebab zaman sekarang, bukan zaman mengetuk. Kita ketuk anak kita, dia memberontak. Kita kena pastikan bahawa by choice, dia, kita kena buat jadual. By choice, anak kita tahu itu jadual. Dia kena tahu itu bukan masa main game. Sebab itu anak sekalian, game adalah sebahagian daripada faktor virus yang menjadi katak B terperangkap terus. Seronok main game. Jadi buat jadual. Pada saya, Puan Hani kalau tanya pada saya, dia mula dengan perbincangan. Kita bagi dia main game sebagai reward lah. Okey, dah belajar. Hujungnya main game. Macam saya pun lah. Belajar. Hujungnya main gitar lah. Jelas Puan Hani. Okey, laptop boleh diakses. Bahkan anak perlu guna laptop. Cuba hadkan tapi belum. Okey, jadi itulah keadaan saya. Baca semula, bagaimana nak bantu anak kurangkan main game dan keadaan sekarang handphone boleh diakses, yes. Saya tidak setuju kalau orang katakan pendekatan autokratik macam ambil phone dan sebagainya Puan Hani. Cuma satu perkara, lima faktor. Ingat ini waktu Puan Hani ya. Satu, anak kita akan berubah kesuka berubah. Satu. Yang kedua, anak kita akan berubah bila dapat nasihat. Ketiga, anak kita akan berubah kalau dapat reward. Ketiga, anak keempat, anak kita berubah kalau dapat ancaman. Kelima, anak kita akan berubah bila mak keluarkan rotan atau punishment. Jangan sampai tahap tu. Anak-anak, jangan sampai cikgu keluarkan rotan, jangan sampai mak keluarkan rotan. Stres. Hari ini, kena ingat, aturkan waktu. Itu saja Puan Hani. Aturkan waktu hasil daripada perbincangan bersama. Okey, jelas. Okey, terima kasih Puan Hani. Nanti Puan Hani boleh PM saya. Facebook saya Cikgu Jinggo. TikTok Cikgu Jinggo. Instagram Cikgu Jinggo. Silakan Hani. Apa Hani pada Farhana kalau ada soalan lagi? Jelas jawapan saya. Puan Hanida nampak macam yang parent sekarang ni. Okey. Cikgu zaman sekarang budak cepat marah dan merajuk. Betul. Dia marah dan merajuk ni ada kaitan dengan stress game. Dia sebenarnya kajian-kajian yang dibuat. Game inilah yang menjadikan dia B-L-A-S-T. Blush. B, boring. R, long. A, agresif. S, sensitif. Dan T, tired. Tired. Penat. Yeah. Sebab dia tanggungjawab paling besar pada hari ini, cikgu Nini, parent kan, 60% ke menjadi rumah. Dia mesti ada perbincangan keluarga. Parent kena tell, talk, touch and paling penting. Teachable, mengajar. Dia mesti ada talk. Mesti ada talk yang terbaik. Tempat makan, tempat solat. Jadi waktu solat, waktu makan, please anak-anak sekalian. Saya tengok dah makin kurang orang sekarang ni, jangan sembang berbuat. Okey, mungkin soalan terakhir kot. Kita tengok apa tajuk buku Cikgu Jinggo. Tajuk buku saya adalah buku ni adalah Ella Seni Pelatihan. Ini buku terbaru saya. Okey, apa tajuk buku? Macam mana jadi bijak? Jadi bijak ni sebagai kita putera Adam. Bijak ni bukan Allah jadikan kita kepintaran berbeza-beza. Memilih itu your choice. Sebab ada orang yang ikan hebat dalam air. Macam saya tahu saya hebat tapi cara saya berbeza. Itu dia. Okey, Farhana. Nak beli buku saya, Rosabi, nanti tanya kaunselor. Saya akan bagi maklumat pada kaunselor lah ya. Okey, jadi saya sampai di sini. Saya serah kepada Farhana untuk saya minta maaf kalau cikgu kalau strict parent ini memang akan kena kawal je ke? Apa ni? Kalau saya tak faham ayat ni. Kaizen ni. Kalau strict parent ni, okay, tolong macam mana nak hilangkan ngantuk dan kuat ingatan fokus dalam kelas. Semuanya ada kalau saya tanya macam ni, saya buat jadual. Anak-anak sekalian, buat jadual. Masa rehatlah. Ini masa rehat kau main game. Simple kan? Simple berbahara. Silakan. Macam mana jadi cikgu. Nak jadi macam saya, sebenarnya kena berguru dengan saya lah. InsyaAllah. Alicia, saya akan datang ke sekolah kamu. Bagi tahu pada puan guru besar. Saya Pak Zahra. Family link ke. Yes, kita akan jumpa lah. Offline lagi, seronok lah. Play main game kan? Okay, silakan. Puan lah. Okay. Bel, kucing Parsi, manja bermain.
my teacher was terima kasih Cikgu Jinggo atas perkongsian. Saya yakin ada banyak yang kita ambil dan amalkan dari perkongsian sebentar tadi. Untuk kita perlu memulakan dengan diri sendiri. Berhenti membandingkan kita dengan orang lain. Jangan dalam ilmu, beradab dalam bertanya dan dalam kelas, jangan sesekali sombong, rajin dan tekun. Ilmu yang telah diberi tadi, saya dapat memberi manfaat pada kita semua. Terutama sekali, murid-murid yang menjadi sesi PR. Bila kita bersama-sama membuka arah yang positif, sebalik sedang kita lagi. Ingatlah bahawa adab merupakan puncak utama. Adab tiadalah keharmonian di mana. Sebelum kita menamatkan program hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Jinggo yang berkongsi ilmu bersama kami. Tidak dilupakan penonton yang mengekalkan komitmen menonton dan mendengar perkongsian. Kita makan. Semoga perkongsian Cikgu Jinggo dapat dimakan. Dan didik serta terdidik untuk diri sendiri. Kita ada tim. Mohon maaf di atas kekhilafan sepanjang mengendalikan majlis pada hari ini. Kita mewakili pihak SK Keramas dan UITM Cawangan Alor Gajah mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua orang dari Kedah ke Pekan Sari dari Busan di Kota Tinggi. Selesai sudah terdiri tak wali. Wabilai tak wali hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.